pastikan kamu sudah menekan tombol subscribe. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya. Dan inilah Kakak Beradik Podcast. Meraino semupang iwang haruno katin netraning angrarapo sabtaning kukilo mring kanikoro saketer om niki dunganing kong lir wuseh pimi panco lawan pepetoking ayam wono oh oh oh. Selamat malam KBP Lovers di rumah, kembali menemani malam Jumat kalian. Malam hari ini spesial tayang live 2 jam tanpa jeda iklan. Dan sebelum proses syuting kami sudah melakukan swab antigen di lokasi ini. Dan puji syukur hasilnya semua negatif. Alhamdulillah. 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 Maka dari itu, sementara kita boleh copot maskernya hanya ya, untuk kepentingan syuting. Teman-teman yang di belakang kamera masih menggunakan masker dan menjaga jarak ya. Betul. Dan minimalisir ya anggotanya. Iya, betul. Oh, kalau Anur udah buka masker? Udah. Oh, sama. Kenapa? Mukanya. Oh, onyo. Cakep ya? Malam hari ini kita dari Danau Pasung Gaib dan spesial banget hari ini ada Novia dan juga Mami DP. Yeay. Halo. Ini malam Jumat, kenapa harus malam Jumat ya? Serem banget ya, Wak. Iya, karena memang kita mencari yang serem-serem di sini. Oh iya, memang malam Jumat tuh katanya kalau kalau orang Jawa itu banyak leluhur kita yang datang ke kita. Betul. Menengok. Ya, menengok. Ngelangok ya, Mi. Makanya kan anak cucunya ataupun mereka-mereka kalau dalam agama kami, kalau mereka yang ditinggalkan tuh harus ngaji, ngajiin Yasin buat. Jadi mereka ibaratnya dikasih makan. Kirim doa. Iya. Memberikan dikasih makan jadi mereka pulang. Oke. Okay. Ini menarik sedikit juga info mengenai malam Jumat, tapi biar lebih lengkap kita pakai headphone-nya dulu. Oh iya. Tapi jujur ya, Kak Angkel. Aku kalau malam hari ini tuh kayak spesial dan senang banget kedatangan Mami DP karena kalau aku tahu track record dari Mami DP itu di dalam dunia acting tuh semua filmnya berbau horor. Iya. Bertema. Iya, bertema horor. Berbau horor. Bertema horor. Iya itu. Bertema horor. Jadi pasti Mami bakalan banyak banget energi-energi mungkin yang pernah Mami rasakan pada saat syuting ya gak sih? Tadi kan apa ya? Pertama masuk di sini kan ada aura-aura yang enggak nyaman, sensitif iya. Terus badan kayak aduh, kok kayaknya berat banget sih punggung di sini kayak ada sesuatu yang enggak nyaman gitu. Kayak nolak gitu nih. Iya pastinya gitu karena kan kita enggak mau gitu kayak digandolin ngono. Di, bahasa Jawanya tuh digandolin gitu di ngegemblok, ngegemblok, ngegemblok. Makanya kan dari tadi kan bacanya doa terus. Terus seperti sekarang kan tuh lihat bulunya keluar ini dari, lagi guys, iya, berdiri. Kameramen iya berdiri dari tadi tuh. Oh iya. Ini enggak merinding terus, merinding terus gitu. Jadi gatel aku. Jadi, kok gatel? Apa nyaman, ngaruhnya sama gatel? Enggak, gatel tuh gatel geli, tau enggak? Geli. Enggak mandi kali lu. Geli takut gitu kayak aduh. Aku pengen ngingetin buat kalian semua, MOP Lovers di rumah yang kalau misalkan kalian ini sudah aduh berat banget nih nonton di YouTube, sekarang kalian bisa nonton acara semua dari MOP lebih gampang. Download aja aplikasi MOP di Google Play dan juga di App Store. Kalian bisa langsung nonton. Keren banget. Live-nya pada malam hari ini ataupun tayangan ulangnya semua program dari MOP Channel. Berarti bisa nonton di mana aja dan kapanpun. Betul. Oh, bisa dong jadi ambassador. Bisa. Tadi langsung pengen aku tanyain sebelum bahas lokasi. Malam Jumat itu kan ada Legi, Kliwon, Wagi, apa aja? Ada Legi, Kliwon, Wagi. Wage. Oh, nama-nama bulan. Itu nama-nama bulan Jawa ya. Nama-nama hari. Nama-nama ibaratnya minggu Wage, minggu Kliwon, minggu Legi itu apa ya? Ya kayak weton ya. Jawa ya, lebih weton. Jawa ya. Weton ya. Dari Jawa. Weton namanya ya kayaknya. Yeah. Jadi itu weton. Wetonnya apa kamu gitu? Wetonnya Wage, wetonnya apa pon gitu. What? Ya, same like macan air gitu kayak show. Oh, show.
Macan air tuh biasanya tahun berapa, kumpulan tahun berapa gitu. Tikus itu kumpulan tahun berapa, begitupun juga wage. Kalau wage atau kliwon itu biasanya malam Jumat kliwon, itu biasanya malam-malam yang biasa dilakukan oleh entah itu artis, entah itu siapapun yang melakoni ilmu, ilmu hitam atau ilmu putih, mm-hmm. ya dengan ritual-ritual itu. Oh. Itu kliwon. Kliwon. Iya, biasanya kliwon, malam Jumat kliwon. Malam Jumat manis juga bisa. Kalau malam atau malam kelahiran. Oh. Kalau malam kelahiran kita misalkan hari apa, itu biasanya kita ada selamatan jenang putih, jenang hijau, jenang merah, jenang apapun jenang itu. Grendul. Sama ada damarnya kalau orang zaman dulu, terus ada tujuh bunga ya, tujuh bunga itu tujuh rupa ya. Terus kemudian ada itu kejawen ya biasanya ya. Terus kemudian karena itu kepercayaan, kalau kita bilang itu kepercayaan. Gitu. Mami makai enggak sih kalau gitu? Tadi kan Mami bilang katanya artis. Makai itu maksudnya makai apa ini? Makai tadi itu yang say no to drugs. Hah? Say no to drugs. Bukan nakobra. Oh, nakobra. Nakobra. Gua enggak bisa jadi kobra nih gue. Bener. Makai itu, makai apa namanya? Ritual kayak gitu. Ritualnya paling gini, ritual. Aku punya kepercayaan sendiri ya di agama aku. Hal-hal yang kayak gitu kan syirik ya. Iya. Yeah. Tapi kita harus mempercayai bahwa ilmu hitam ataupun sesuatu yang berbau mistis itu ada. Itu ada ya. Jin itu ada. Iya. Setan itu sebenarnya sifat. Ya. Jadi kayak manusia yang bersifat setan itu banyak. Banyak. Gitu. Oh, sabar. Lebih bahaya manusianya loh sekarang ini. Bener. Mending kita berteman sama jin aja deh. Justru daripada... makanya podcastnya kita adain malam Jumat. Iya. Karena kalau wawancara manusia suka pada kayak setan. Kok curhat, Angkel? Jadi mendingan banyak kita ngobrol sama setan. Ya. Oh bener. Gitu. Berteman sama manusia tapi kayak setan. Iya. Makanya ya itu kalau karena aku orang Jawa ya, balik lagi ke cerita tema yang tadi. Karena aku orang Jawa, jadi biasanya kalau ada hari-hari tertentu yang jadi lilin, ibaratnya lilin itu gini nih, kalau dia bingung, kalau dia naik ke atas berarti tentunya dia tenang. Iya. Ada ngaji-ngajian kayak murotal, kalau murotal tuh kayak yasinan atau 30 juz kalau di Al-Qur'an. Nah, itu kalau misalkan dia begini apalagi sampai mengecil itu lagi bingung, lagi kalut dan yang lain-lain gitu. Malam hari ini juga kita maksudnya Bhinneka Tunggal Ika ya. Dari berbagai macam daerah, Mami dari saya Jawa Timur. Jawa Timur, ya, Jember ya, Mami ya, khususnya. Ya. Anwar, aku Betawi asli. Betawi asli. Ya. Cicis Bangka. Novi Manado. Manado, Jakarta, Sulawesi Utara. Sulawesi Utara, Onyu juga dari Timur. Angkol Jerman. Dari tadi. Ih, lebih dih dong. Kalau Angkol Ini kalau mengenai yang malam-malam kliwon dan lain sebagainya, ini belum pernah kita bahas. Iya. Apakah di setiap daerah ada penyebutannya tersendiri? Karena pasti kan sebagai negara timur, mungkin kita punya persamaan, cuma perbedaan penyebutannya aja. Mungkin di Jawa ada kliwon, weki, dan lain sebagainya. Kalau mungkin di Manado ada? Kalau Manado, Novi kurang tahu. Novi cuma taunya kliwon aja. Oh, tapi kliwon. Ada? Kliwon ada. Oh, jadi kalau Novi tahu nggak hari tanggal harinya apa? Enggak, Novi nggak hafal itu. Oh, jadi papa yang ngerti sama mama. Mm-mm. Karena papanya Novi ini orang ngerti juga loh guys. Waktu itu kemarin aku nyanyi di pagi-pagi ambiar. Aku bilang aku lagi sakit, pusing banget kepala. Aku bilang sama aku, terus katanya ngadu. Ya ngadu, terus ada ayahnya sini. Dan benar aku dikasih air putih, terus ada orang yang benci sama aku ya gitu. Supaya aku tuh tersingkir lah gitu dari situ. Lampunya hijau kuning abu-abu. Enggak, lampunya putih. Cuma aja. Apa? Maksudnya redup sedikit. Udah lama enggak keluar ya. Bukan maksudnya redup. Kalian lihat enggak sih di belakang ini ada pohon besar tuh kayak merinding banget, guys. Ya. Itu dari tadi. Itu enggak nyaman banget gue. Itu dari tadi. Kayak narik gitu loh. Kalian tuh dari tadi. Mami, megang kamu aku. Tadu, kalian dari tadi tuh denger apa sih? Kalau dari tadi aku ngelihat, jadi bentuknya kalian ingat nggak film Susana waktu Susananya bernapas dalam ini sakit kubur, banget ya, kayak berdiri di atas enggrang. Yes. I know, itu tinggi banget tinggi di belakang. Tinggi banget di sini. Terus tau nggak? Aduh, aku merinding banget nih. Di belakang. Aku merinding banget. Boneka. Serem banget. Dari situ dia pindah ke belakang Cicis. Iya. Terus tadi dia di atas ini. Terus tadi dia di belakang kamu juga. Terus, terus dia gini. Tadi dia gini. Itu orang itu kayak barang ya. Penari kali ya. Tahu nggak? Aku kan nggak ngelihat kesana ya. Oh, cuman aku ngedengerin suara kayak siluman ular. Kayak zert zert zert. Pedesis.
mendesis. Jadi gitu. Kepalanya tuh nggak diem, Cis. Kepalanya ya, tuh gini. Aku kan lihat tadi dia di situ. Terus kakak lihat di belakang aku. Aku kayak nggak, gue dari tadi pas di situ berat. Aku bilang, eh kita itu ada kiainya nggak sih guys? Ada. Ada yang jagain. Bukan apa gitu. Aku tuh sensitif banget dengan hal yang kayak gini. Bener. Aku tuh gampang cepet bisa masuk sesuatu itu di badan aku. Makanya ketika ada orang yang kayak gimana aneh-aneh, gue bisa ngerasain itu gitu loh. Feeling gitu ya, Mia. Iya gitu. Dan kan kalau aku main horor itu kan semua ada selamatannya. Iya. Ini ada Mi. Gak bisa langsung sembarangan gitu. Harus kulonun. Iya gitu. Nanti pas pulang kita dibersihin semuanya, sikap siaga kok. Oh gitu ya. Sikap siaga. Bersih-bersih. Cuman kalau angin dari belakang ini dingin. Dingin. Yang aku rasain dingin. Gitu kan itu kayak ada kayak narik. Kalau kamu di situ tapi dingin. Kita enggak dengar kita enggak ngerasain angin. Ada yang ngerasain enggak kan? Aku ngerasain dingin. Enggak. Maksudnya ada angin yang datang gitu sendiri ke aku. Dingin gitu ke kamu. Iya, ada angin dari itu. Sebelah sini. Okay. Di belakang tapi, ada orang. Santai sih ini lewat. Jadi bolak-balik di pohon gede itu tuh. Iya, itu yang dimaksud sama Angga. Di sini nih, enggak. Iya kan? Bener kan? Anwar, mohon maaf. Jangan serantal serintil ngomongnya. Apa bahasanya? Takut keserimpet. Sat-sat gitu ngomongnya gitu. Bukan, kalau orang kita tuh apa? Seriwulan. Lewat-lewat. Iya, lewat-lewat. Jangan gitu. Lewat-lewat. Suka ketelingsut kalau ngomong. Iya, kelibit-kelibit. Susah nanti. Ya. Kan? Iya. Kelibit. Apa namanya? Sat-sat. Sat-sat. Lewat-lewat. Suka susah, Mam. Ngeditnya, iya. Mam. Kalau ngomong. Kenapa itu ya? Kalau tapi ini kan live, gimana Mam bisa diedit ini? Ya makanya penonton tuh akhirnya terbiasa dengan sendiri, Mami. Iya. Kebetulan ya. Penonton kita baik-baik banget. Aku masih jurli. Aku panik banget kalau panik. Gak tahu kenapa. Kayak tekanan jadi ngomongnya selipet. Ada kayak orang kayak gini, ada guys. Tekanan. Ada, jadi kalau lagi bingung orang kayak gini. Kadang ngomongnya keselipet kayak kakak gue, kalau kakak gue yang nomor 2, Mas Bin, kalau lagi marah, misalkan aku tuh benci sama kamu tuh ngomongnya ngomong-ngomong gitu. Iya kan gitu kan, Mi. Jadi udah keselipet gitu. Oke, biar selesai tadi yang masalah kliwon, wegi dan lain sebagainya. Kalau di Manado cuma ada kliwon yang Novia tahu. Yang Novia tahu, yes. Ya. Kalau di Bangka, Cis? Kalau di Bangka itu kita pasti ada kayak jadi misalnya nih Frisly kan lahirnya di tanggal 1 Mei 1999. Yeah. Tapi pada hari aku lahir itu akan ada tanggalan Chinese-nya. Yeah. Jadi beda tanggal beda bulan dan beda perhitungannya, kata-katanya juga kayak ada ya itu di sangkut pautkan dengan sio kita dan lain-lain. Yeah, tapi kalau misalnya kliwon dan lain-lain justru malah kalau di Bangka tuh jarang terdengar. Tapi dari si ulang tahun kita secara Chinese, kita akan merayakan kalau misalnya kayak aku kan Jakarta sama Bangka. Jadi ngerayain ulang tahunnya kayak dua kali gitu. Diucapin sama keluarga dari sana gitu-gitu. Karena di sana pun disediain kayak ayam direbus dan lain-lain, dan itu harus disediain kayak kita makan bareng sama yang sudah tidak ada. Contohnya Akhai. Pecamke. Ya kayak gitu, kayak sembahyang kubur juga. Jadi kayak ngasih kathai dan lain-lain. Jadi kita makannya tuh bareng-bareng walaupun mereka sudah tidak ada, menghargai aja. Betul. Gitu. Anwar? Nah kalau pribadi di Betawi, khususnya di daerah rumah Anwar ya, itu memang masih pakai kebudayaan kayak gitu. Ada kliwon, ada yang tadi hari-hari Betul. Jawa ya. Terus itu memang masih dipakai. Waktu pas almarhum nenek sama kakek Anwar masih ada, kebudayaan itu masih dipakai. Misalnya contohnya kayak kita harus tahu hari lahir kita. Jadi kita harus ngasih makan hari lahir kita. Contohnya kayak misalnya nawarin minum, kopi manis, kopi pahit. Dan memang ada satu ruangan itu namanya pangkeng. Jadi pangkeng, bener yang kamu bilang juga. Jadi kita menghargain orang-orang yang udah gak ada. Dan itu kebudayaan dicampur sama secara Islamiah. Contohnya kita kepercayaan lah ya. Al-Fatihah, baca Yasin, kayak gitu. Dan kayak gitu masih dipakai sampai saat ini. Misalnya aku mau nikah, terus kakak aku mau pindah rumah, dihitung dari hari lahir kita, dari tanggal lahir kita, di mana hari baiknya. Karena banyak banget kesialan. Ini contohnya awalnya aku gak percaya, tapi ada yang ngelanggar ketika pernikahan gak pakai itu. Maaf ya, maaf banget. Itu pelaminan sama panggung sama apa ya, tendanya itu rubuh. Karena harinya gak bagus. Iya. Ih jangan gitu, aman. Enggak, waktu itu dia pernah ready. Tapi kan waktu itu bukan lagi nikah, lagi kameramen. Ini lucu, kenapa? Ready pernah waktu itu lagi jadi fotografer di Tangerang. Terus panggungnya rubuh, dia nyebur ke kali. Ada di YouTube lagi guys, ada di YouTube. Serius? Iya. Terus tapi keren loh Kak Ridi, pada saat dia nyebur yang diselamatkan itu kamera. Jadi pada saat Kak Ridi nyebur dia gini, angkat. Katanya kamera lebih berharga gitu daripada dirinya. Jadi kayak aduh gimana. Ada yang niup. Gak ada. Gini. Karena diantara kita dimana, nih dimana? Maksudnya gini, di meja podcast ini yang paling takut itu Kak Anwar doang. Enggak, aku gak tahu tadi ini. Ada yang ngelus. Astagfirullahaladzim. Demi Allah, sampai sekarang masih ngelus. Tapi iya, di belakang aku merinding. Iya, dia merinding guys. Sumpah.
Dilawan War, dilawan War. Astagfirullahaladzim. Baik-baik ya, baik-baik ya. Tapi ini jujur ini serem banget. Ya. Jujur, makanya aku belum. Kita nggak pernah ketemu sama kuntilanak. Nih, aku ngebayangin mukanya aja aku merinding banget. Jelas banget, kepalanya godek gini ya. Angkel baru pertama kali ngeliat kuntilanak yang kepalanya goyang gini. Kayaknya itu campuran siluman gak sih? Kayaknya sih. Atau memang dipelihara? Dia godain. Nanti aku jelasin. Dia jongkok gini. Numpang-numpang kita kagak. Nempel gini di pohon tadi. Kerja mau komunikasi aja di sini. Ya udah. Oke, kita jadi kalau kepercayaan kita itu bacanya ayat kursi kalau ada yang berbau-bau mistis gitu. Iya, kalau di kita pun juga sebenarnya cuma satu, kita cukup baca doa Bapa kami. Kemudian salam percaya. Salam Maria. Aku percaya. Semua kembali lagi ke keyakinan kita. Seyakin apapun kita, kita mesti berdoa gitu. Intinya itu. Kalau aku mau cerita mengenai yang hari-hari tadi. Iya. Aku pun dari dulu nggak pernah tahu mengenai itu. Tapi setelah aku urus kelahirannya Talia, Talia dan membuat danau ini menjadi tempat berkumpulnya makhluk gaib yang terperangkap dan tak bertuah. Villa ini ramai dikunjungi, namun ternyata setiap tamu yang datang dan menginap di sini pasti akan ada tamu yang kerasukan. Sudah menekan tombol subscribe dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya. Dan inilah Kakak Beradik Podcast. Di dalam villa ini terdapat danau yang sudah ada sejak sebelum villa ini berdiri. Konon danau tersebut dianggap sebagai danau sakral. Danau ini dipakai orang-orang untuk pengobatan non-medis seperti penghapus penyakit akibat santet hingga pembuangan makhluk gaib. Dan membuat danau ini KBP Lovers, kita kembali di live malam hari ini. Mohon maaf sekali tadi ketika kalian melihat gambar tidak bergerak, nge-lag ya. Di sini ada gangguan teknis yang terjadi. Semua lampu padam. Kita juga heran. Gak tahu kenapa. Itu pun tadi kenapa kita harus sampai mundur live-nya karena nggak tahu kenapa ya, banyak gangguan terus gitu ya. Biasanya nggak biasanya kan lancar. Dan pada saat tadi lagi ada gangguan, kita cerita. Aku sih sebenarnya mulai bilang duluan, baru ke tempat ini begitu mau masuk lokasi perutku tuh mual. Kenapa? Nggak tahu, mual sampai sini. Bukan nggak makan nggak apa, ya mual. Enak gitu ya. Enak aja kayak. Kalau gua angkel sini nih berat. Kenapa? Ya yang tadi aku bilang bom melati. Ini bom melati guys. Bom melati. Oh iya. Ya benar, melati seriwingan. Melati campur. Wow.
Udah enggak ada tapi. Ini di kayak bakar dupa iya, gitu kayak masih. Iya, kayak dupa juga. Kayak mau dicampur gitu loh, tapi enggak ini kan enggak ada yang pakai enggak ada yang ini kan ini dupa kan? Enggak. Enggak ada dong. Itu kayak enggak, ini tuh kayak melati yang udah dicampur sama misalnya dupa, maaf ya, di atas kuburan gitu loh yang sudah iya, terpakai eh ayam iya, ih jangan kayak kalo gitu di, kak iya, jangan, iya, iya gitu aku baru enggak maksudnya baru santai. Connect santai iya kalau iya, melati yang, ayam melati iya kan ini terus yes iya gitu kalau di kita itu selalu bakar dupa kalau mau baca doa di mana di mana? Muslim gitu oh, oh iya iya selalu bakar dupa gini, tapi yang dupa dari Arab gitu loh. Iya yang menyang ya, itu yang di gelondongan. Dupa yang ditumpuk pengharum ruangan ya, gitu ya, loh intinya gitu. Iya, ya, itu penting gitu entah itu buat pekerjaan, entah itu buat apapun. Aromaterapi. Gitu. Aromaterapi. Penenang, ya, benar. Ya. Aku melanjutkan ceritaku yang tadi ya. Iya, iya, yang Tania. Iya, Talia. Namanya Wang Tanyan. Jadi nama itu bukan semata-mata dikasih berdasarkan marga aja. Tapi dilihat dari jam lahir, hari lahir, kedua belah pihak orang tua. Keturunannya dilihat anak ini mempunyai unsur kuatnya di mana? Kayu, air, tanah ataupun api ya. Api. Jadi kalau biasanya tuh setiap orang kuat dua di antara empat. Dari empat elemen itu kuat dari di empat dua. Elemen, iya. Kuatnya di dua. Jadi nama yang diberikan itu guna menyeimbangkan. Ya takutnya nggak kuat sama namanya ya. Yes, gitu. Okay. Jadi setuju. Wang Tanyan, aku lupa. Salah satu di antaranya adalah memang marga keturunan. Kemudian adanya dua katanya itu Huang adalah. Onya siapa namanya? Kalau Onyo Huang Sen Pao, kalau Huang Tania Huang, Huang Tin I. Huang Tin I. Huang Tin I. Jadi itu penyeimbang. Agak ada gue. Oh, berarti marganya Huang. Oh, kok si Angkel enggak ini? Aku enggak ada. Kenapa kok enggak? Oh. Kalau si Kak Ruben? Kak Ruben ada kayaknya, tapi kalau aku memang waktu itu sempat pengen cari tahu. Oh. Cuma belum sempat, akhirnya fokus ke ponakan aja sih waktu itu. Gitu. Kita tanya Onyo terakhir ya, di Onyo. Timur. Mungkin kalau kita tanya hari-hari lahir, Onyo belum begitu paham. Tapi biasanya ada hari ataupun malam kayak Kliwon, Wage, Legi gitu yang paling terkenal di daerah Onyo tuh apa? Yang paling serem lah ibaratnya. Dengar nggak? Cicak. Cicak. Oh, tapi kok cicaknya kedengaran ke dinding, maaf, ke sini? Gitu. Jatuhnya itu ya, Chihuahua ya. Apa di bagian punggung aku ini tuh kayak merinding berdiri gitu loh. Kalian enggak ngerasa enggak sih itu? Baru aku mau bilang ini adalah gua ini adalah Jiun. Kayak di sini nih, kamu pegang leher gue deh. Ya kan dingin banget. Coba Angkel dingin banget. Dingin. Tadi selama ini ini. Dingin banget mam sebelum ngomong begini, ada yang lewat kenapa ya? Cuma aku diam aja gini. Selibet. Aku tuh bingung. Kalian pada kayak gitu aku kok kayak di nyaman, dingin nyaman terus kayak dibikin ngantuk gitu dibikin loh. Tapi malah dibikin nyaman gitu loh kayak aku nggak kenapa-napa aku baik-baik aja. Dia aja pegang aku panas banget loh. Maksudnya kayak anget gitu loh. Cuman. Aku dingin. Udah. Aku dingin. Ya, tapi berasanya. Iya berasanya kayak nyaman gitu kayak ngantuk. Diterima ya kali ini ya. Iya. Karena Novia kan udah beberapa kali ikut kita di beberapa lokasi. Mm. Lokasi kali ini bikin menurut Novia itu paling menerima. Mami bengong aja mukanya kayak kosong. Gua ngeri. Kamu jangan mundur-mundur kak. Nanti kita jatuh bertiga. Coba dia kayak ngomong tapi matanya kayak kosong kayak apa sih? Enggak. Gua tetap fokus gitu. Fokus gua cuma nggak nyaman aja ini kayak nggak nyaman di badan gue gitu nggak nyaman. Keinget tau nggak sih kalau Mami itu kalau begitu keinget-inget yang pernah dia bawain juga. Enggak. Iya, bagus banget filmnya. Makasih sayang. Kalau kayak gitu kan juga ada permisinya. Sama aja kayak aku, kalau kita ada hari-hari bayi itu kan. Iya. Hari-hari bayi ada beberapa hari yang harus dilakukan, misalkan 40 hari. Mm-hmm. Kenapa? Nah, ini feeling nih. Kita punya saudara di sana kan. Mm-hmm. Nah, saudara kita tuh ngasih tahu nih, gua merinding, Wak. Allah. Gue gak nyaman. Ada merinding. Ada yang ini ke gue. Ngejagain gitu. Kan, ya? Soalnya kan tadi kita sebelum syuting kan ada selamatan dulu, ada ritual dulu. Terus kemudian ada beberapa kalian harusnya jam 9 bolak-balik. Tiba-tiba kameranya udah bener mati lagi gitu kan. Ini tempat apa sih, Ngi? Iya, ini tempat apa tadi? Serem banget. Kita bahas tempat kali ya. Ada yang ada taringnya di belakang. Bentuknya manusia. Ada cambangnya. Apa itu, Kak? Enggak tahu, tapi ngeliatnya ke Mami. Ya itu, makanya gue bilang ini dari tadi tuh gue kayak lu lihat di belakang deh gitu. Perasaan gue bilang lu lihat di belakang gitu. Jadi kayak gue tuh kayak kesedot gitu loh ke sini. Ini kayak enggak ke gue melulu gitu itu daerah situ tuh. Gue tuh berasa, guys. Gue feeling gue tuh kuat banget gitu. Gue ada apa-apa aja gini ini
gue kayaknya nggak ini deh, gue itu gue tahu gitu. Hey, kalah kok ada gitu. Ada iya. Kanwar jangan sampai yang bisikin dulu ya. Kemana lah? Kanwar pelan-pelan. Sumpah, kayak bapak-bapak. Ini udah dijagain, kita juga dijagain. Dikit kita wangi. Ini serem apa banget tempatnya Maya? Kita bahas tempat sebelum setelah Onyo jawab. Onyo mau jawab yang tadi hari paling serem yang Onyo tahu di daerah Onyo. Jujur Onyo. Gue boleh minum ya guys? Boleh. Ma'am. Kok aku kayak ngelihat di atas rumah itu tuh kayak tapi cuman kaki doang. Atas rumah mana? Ya Allah. Itu atap-atap. Iya, atapnya doang. Tapi cuman kaki doang. Iya. Tapi ini tapi memang hal-hal kayak gitu ada loh guys. Hal-hal kayak gini tuh ada, jangan disepelein. Mungkin emang ada. Penontonin lagi nonton, oh masa sih gini. Tapi ada loh. Kalau kalian datang ke sini, kalian bisa merasakan beda loh hawanya. Ini kecium lagi. Lihat Mami merinding gue tadi kan. Monggonya? Sampai sekarang guys, enggak berhenti-berhenti ini merinding. Gimana dong caranya? Yang Onyo tahu di daerah Onyo? Onyo enggak jujur Onyo enggak pernah tahu yang kayak gitu-gitu kalau di daerah Onyo Uncle. Tapi Onyo suka lihat orang suka ngomong bulan sabit. Orang tua itu suka kayak ngomong, "Wih, lihat bulan sabit yuk," orang-orang tua gitu. Kalau di sana di kampung, mereka suka keluar itu gara-gara bulannya kayak setengah gitu tapi bentuknya gini. Ya sabit. Iya, kayak sabit. Gitu. Ya, kalau di kampung juga menarik. Kayak gitu. Suka. Di kampung aku juga kayak gitu. Buat apa itu liatin? Jadi kayak bulannya tajam gitu kan? Iya. Jadi kalau setiap udah ada bulan sabit, ramai orang keluar. Ramai orang banget keluar, tapi enggak semua yang keluar, tapi itu orang yang keluar itu kayak orang-orang yang bukan seumuran anti, tapi orang-orang yang tua lebih dari umuran anti kayak sekitar 60 tahunan. Iya. Oma opa gitu ya. Enggak tahu, Onyo juga bingung, enggak pernah cari tahu itu kalau mereka suka keluar gitu, kata mereka suka suruh udah anak-anak istirahat gitu. Bahasanya anak-anak di rumah. Bahasanya kayak gini. Kong nos mio gereng-gerengone baru kat itu. Artinya kamu tunggu di rumah aja biar kita yang keluar. Jadi ayo kita lihat bulan sabit di luar gitu. Ajak sesamanya. Jadi Onyo juga enggak mau cari tahu karena takut sendiri gitu. Ya udah apa yang mereka suruh Onyo nurutin aja. Gitu. Oke, kalau gitu nanti kita ke daerah rumahnya Onyo, menarik juga nunggu tua. Tapi pas lagi bulan sabit ya. Iya. Pas lagi bulan sabit. Tapi nunggu tua boleh lihat. Enggak ya? Juga sebenarnya kalau di Bangka ya, kalau ini mungkin karena kita masih ada korelasinya menurut aku. Betul. Ya. Jadi kalau di Bangka itu kan karena ada hari-hari besar, ada dinamakan tuh kayak sembahyang rebut. Mm. Sembahyang rebut itu di mana di Tepekong itu disediain banyak makanan. Okay. Dan pada saat waktu yang ditentukan itu kita kayak rebutan. Mm. Katanya itu kita rebutan bareng sama jin. Jin-jin yang negatif ataupun positif yang dipelihara ataupun tidak. Mm-hmm. Jadi kayak rebutan gitu. Nah, kalau di Bangka itu kenapa orang-orang yang dewasa yang tuanya itu harus keluar rumah pada saat bulan sabit? Mm-hmm. Katanya kalau misalnya bulan purnama itu adalah jamnya atau waktunya orang-orang yang mempunyai ilmu, maaf ya, tapi lebih ke arah yang hitam untuk mengadu. Okay. Nah, pada saat bulan sabit itu cara mereka untuk menarik energi. Iya. Jadi untuk kayak kalau kata kita lowbat di charge-nya itu pada saat si bulan sabit. Oh. Iya. Nah, gitu. Kalau itu dari yang aku tahu ya, karena pernah diceritain dan itu ada bukunya ternyata. Dan, nah, gitu. Dan itulah juga yang maksudnya mendasar kita sebagai warga negara Indonesia Bhinneka Tunggal Ika. Betul. Ternyata budaya kita tuh menjadi satu kesatuan, berwarna. Ada banyak persamaan penyebutannya yang beda. Caranya. Contoh aja jangan jauh-jauh kalau kita nonton film Cina, vampir. Mm-hmm. Kalau di sini Sundar Bolong. Iya. Nah, anehnya lagi di sana, kan? Uncle. Anehnya lagi di kampung Onyo. Misalnya nih, kalau di setiap kita udah kayak misalnya Uncle pernah waktu lihat di rumah Onyo kayak dicop-cop gitu, ada yang namanya potong ayam putih gitu. Nah, di saat itu mereka itu kayak ada orang yang pengen keluar, ada yang kalau mereka misalnya lihat ada salah satu orang yang habis potong ayam, keluar satu orang itu, misalnya keluar dari yang arenanya. Arena itu, mereka bukan cuma keluar satu, udah keluar semuanya ayamnya simpan di dalam aja. Oh, iya. Karena habis itu ntar ada misalnya ada kejadian Atambeko itu dukun lari gitu, jadi dikejar sama mereka. Pokoknya ada kejadian yang kurang baik, kurang gitu ya, baik misalnya gitu. Keluar. Nah, mereka kalau lihat-lihat yang hal gitu, mereka malah ngejar, nggak mau kayak diem. Karena pernah waktu itu, Uncle, waktu Onyo di kampung, jadi mereka kejar orang satu orang. Nah, sedangkan yang satu ini lagi tiduran di atas kuburan. Uh-huh. Yang mereka kejar itu bukan orang aslinya. Waduh. Hantu. Enggak tahu apa ya. Jadi jin itu, yang menyerupai. Waktu itu inget enggak? Aku yang cerita kita waktu di pabrik di daerah Bandung. Yang
Oh iya, yang aku ngelihatnya kita jalan bareng, ternyata yang kalian ada pada Spider-Man nangkep di ujung. Aku. Iya, yang nangkep aku, terus aku bilang tempat tidurnya ya, bagus, iya, warna pink. Kalian ngerasain bau menyan gak sih? Iya. Ini menyan bau menyan. Tapi yang aku gak? Aneh tuh gini loh. Menyan biasanya mau bunga gitu. Iya, itu dia. Biasanya kita tuh iya, bau menyan tuh tok menyan. Ini melati cuma melati. Ya? Ini tuh kayak kecampur terus udah yang bau basah. Maaf ya, tapi kayak bau basah. Ngerti gak sih kayak pada saat dipersembahkan? Iya, masih kayak bau bunga itu loh yang dikasih itu yang air mawar, ya, air mawarnya iya, bener. Nah so, itu pak kembang air mawar sama pandan ini iya, satu. Hey, oh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh pakai bilang apa dia sih? Dia bilang apa kayak iya kayak gitu yeah. Nah, kayak mengeluarkan suara tadi jelas sih apa? Tadi di sini jelas banget suara sih. Laki suara laki. Jangan-jangan dari bersin tadi dari. Kok di sebelah sini ada itu ya? Eh kenapa ya di situ tuh lebih ini banget loh. Iya kan nih. Di situ tuh narik gue untuk ke gue pengen lihat di situ sebenarnya ada apa jangan, sih? Jangan-jangan. Ngapain bawa kiai nah, dong. Ya ada. Hah? Itu rumah apa sih? Kayak ada yang panggil ya barusan. Itu seperti kayak cottage-cottage gitu enggak sih? Aku juga dengar ada yang manggil Dewi. Iya, Ayu. Ayu. Ini manggilnya aku dengarnya Ayu. Dewi. Aku dengarnya Ayu. Dewi. Aku juga dengarnya Ayu. Ayu. Dewi. Ayu say gitu. Eh, enggak tahu. Ayu say. Ayu ke salon. Enggak maksudnya. Lucu aja gitu Ayu say. Ayu say ke salon. Kayaknya dia belajar bahasa slang enggak sih? Enggak gitu. Entar aja. Kayaknya dia belajar. Entar dulu, kayaknya dia belajar bahasa slang deh. Ayu say gitu. Ayu say nyatok dulu say. Aku denger gitu loh. Lumayan bisa ketawa dikit. Biar kita enggak tegang kayaknya, guys. Oke, aku mau cerita tentang tempat ini sekarang. Jadi tadi Uncle aduh gue penasaran. Stop dulu ya guys, kita dengerin. Iya, ini adalah Danau Pasung Gaib. Tempat ini dulunya adalah sebuah destinasi wisata. Bisa dilihat rumah-rumah ini adalah kayak villa. Cottage-cottage gitu cottage, ya. Penginapan dulunya. Tapi sebelum ini menjadi penginapan, dulunya ini adalah sebuah danau yang sangat besar. Oke. Okay. Kemudian diuruk. Iya! Gede banget wallahi. Gitu. Oh my god. Ada hem. Dan itu suaranya laki banget. Emang kalau enggak laki? Eh, mau kemana lo bawa kursi? Kayak, balik marah gitu enggak sih? Enggak dapat di kamera. Kayaknya ini kali, Angko kan. Kaki lu pegel, emang lu ngapain? Emang lu squat di situ? Ikan luar di situ makin baep. Ya Allah. Enggak, kita tanya deh. Mas kameramennya berasa denger enggak? Apa kita aja yang kita doang. Kita doang kameramen yang paling sensitif kan ini. Headsetnya. Kayak kesem. Tapi enggak kayak gini. Kayaknya pada saat Angkel menyebutkan tentang danau, karena kan Angkel akan bercerita tentang danau ini dulunya dia seperti apa, gitu ya. Petuahnya kayak gimana, siapa penjaganya dan lain-lain, dia nggak terima. Karena mereka menyukai keadaan danau ini sekarang, lebih ke arah negatifnya. Karena Angkel baru mau menceritakan tentang ke arah positifnya kan. Angkel, sehingga kalau misalkan diceritakan, itu kan mau nggak mau penonton akan tahu. Akan tahu. Iya. Jadi mereka akan merasa terusik karena ada manusia lagi. Tapi manusia dia kayak lagi, marah gitu. Banget gitu ya. Tadi ya. Nah, Onyu pernah ada pengalaman di sana Angkel? Oke. Di sana. Nah, di saat hari Minggu kan. Orang kan pergi gereja semuanya di sana. Orang pergi gereja. Nah, ada salah satu kayak misalnya ada kita kayak meminta kalau kita mau lagi ngadain acara misalnya kayak caci. Pokoknya adalah satu acara yang harus adatnya. Adatnya. Nah, kalau kita minta adat itu kayak lagi mau ngerayain adat itu, kita harus minta izin dulu sama leluhur misalnya kita simpen telur di pohon kayak gitu terus sama ya ada daun-daun ada gitu, ritual-ritual ada ritual-ritualnya. Gitu ya, nah, pada saat kita orang tua gitu lagi ngambil ayam putih, lagi bunuh lagi maksudnya lagi potong sembelih, potong, ya. Sembelih. Lagi sembelih ayam putih di atas pohon itu, semua anak-anak kecil enggak boleh ada yang keluar. Enggak boleh lihat juga Enggak boleh lihat juga. Nah, kalau ada yang lihat di kaca, malamnya enggak tahu akan terjadi seperti apa. Sawan bahasa kita ya. Sawan iya. Sakit demam iya, tinggi iya, sawan, gitu sawan, ya. Sawan. Makanya kan kadang suka dikasih apa kayak kunyit sininya atau apanya. Iya, beracun, darah ayam. Supaya enggak kemasukan atau disukain sama makhluk halus. Enggak ya. Sawan iya. Kalau gua disukain makhluk halus, guys, dari kelihatan. Itu juga yang aku pengen banget tanya tentang Mami, tapi aku terusin lagi cerita tentang danau. Iya, okay. Karena ketika ngomongin danau, mesti ketika potong-potong mulu ya. Iya, tahu enggak? Ketika ngomong danau Pasung Gaib aja di kepalaku tuh ada gambarnya, Cis. Aku tahu kayak kejadian suatu kejadian yang benar-benar solid.
kamu biasanya kan cuma dapat kayak potongan-potongan jadi satu. Kalau ini kamu benar-benar tahu satu kejadian secara solid. Ini kalau nggak salah ya, danaunya dulu arahnya ke arah sana semua tuh. Iya, lebar ke. Aku baru mau bilang yoi. Iya. Terus di ujung sana, jauh di sana, ada yang lagi nungguin kita. Dia bilang, sok ceritain coba, kata dia. Kalau mau dibahas, kalau mau dibahas, ayo bahas. Tuh. Kayak nantangin gitu ya. Tapi baik sebenarnya, karena. Kayak ya, ini enggak sih angkel itu beli semua bulunya. Kayak sebenarnya daerah ini udah terbagi dengan beberapa kubu enggak sih dari mereka? Iya mungkin. Kayak sudah maksudnya itu kayak tempatnya tuh beda-beda gitu. Betul, ya. Betul kedudukannya, kerajaan gitu ya. Tempat ini dulunya menurut urban legend adalah danau yang sangat besar dan dianggap sebagai danau yang sakral. Konon katanya orang-orang terkena penyakit non medis untuk menghapuskan penyakitnya akibat santet, pelet, guna-guna itu dimandikan dengan air dari danau di daerah sini. Okay. Kemudian Allah. Astagfirullahalazim, ya Allah. Pelan-pelan. Ada siapa? Oh ini juga, kirain. Kirain sebelah sana. Ada yang kesurupan loncat. Ada yang kesurupan. Enggak. Ada yang kesurupan. Siapa itu? Gimana? Gua ambilin air langsung guyur. Kita kesana yuk guys. Ayo. Guys, gua diinjak lagi sama satu butir sakit banget. Aduh sorry sayang, gua kaget. Dekat amat suara kayak di belakang gue. Sayang, sumpah ini jujur banget nih. Gua jarang keluar, bilang lokasi serem luar. Jangan kamu ke angkel yang bisa lihat atau kunci takut. Yuk ke tempat. Baby. Ini siapa ini? Tommy, Mam. Kasiannya Tommy ya. Bapak, kenapa? Bel, tolong di ini dulu. Kenapa, yang Tommy? Ambil air dulu di bawah. Lu ngapa megangin di bawah sih? Emang ini beranak. Bentar. Sakit. Enggak, enggak apa-apa. Ini enggak apa-apa. Bismillahirrahmanirrahim. Dia keserang deh. Tunggu. Aku cari obatnya dulu. Enggak kuat. Bahaya. Boleh. Udah di dua airin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illallah. Hati-hati. Bisa ambil di sini. Kita sama. Tam. Doa Tom. Lagi siapa makin kain begini dia? Giat. Doa Tom. Tommy. Sakit. Iya Tommy. Bismillah. Doa Tommy. As, gue tarik. Ntar dulu, nunggu itu dulu, nunggu airin dari bawah, ntar dulu. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Pakai baca doa, sayang. Kita pakai ini buat ritual, kita pakai aja gak apa-apa. Astagfirullahaladzim. Kayaknya Kristen dia. Makanya kalau Kristen harus doa sendiri dia. Kita gimana ya? Tommy, lawan. Tom. Mas Atmo, mana airnya? Ki! Mana airnya? Sampai merah banget. Iya, doain dia nih, Bel. Lu kan Kristen gak? Udah. Iya, coba, Bel. Kupingin, Bibi. Yang ada. Tommy. Iya. Suruh bimbingin. Bimbing, sayang baca apa biasanya? Tom, lawan, Tom. Tommy. Mukanya merah banget. Tarman. Kasih, Mas. Udah, gue tarik aja deh. Ki, tolong sabar. Buruan. Ini enggak bakal ketarik semua. Iya. Katanya mau ngambil Hah? Ngambil obatnya. Masih sadar setengah-setengah, Mak. Setengah-setengah, Mak. Iya. Ntar lu ambil dulu biar. Ini biar di ujung. Biar. Ini dari tadi biar. Lagi ngucap. Enggak apa-apa, ucapin aja, Bel. Ucapin biar denger, Bel. Biar. Ini gua kunci di sini. Gua kunci di sini biar ini yang enggak sakit. Iya. Palanya sakit. Palanya sakit dia. Masih ada ini. Bentar. Mas Atmo, buruan. Iya, Atmo. Tommy.
Ya, tunggu katanya. Cepet ya, Ki. Enggak apa-apa, enggak apa-apa. Iya, biar adem. Enggak apa-apa, biar. Enggak apa-apa, Kak. Ya, oh, hidup dia. Enggak apa-apa. Tommy, hidup ini ada nafasnya juga ya. Tapi mukanya merah banget, kasihan. Buran. Ki. Ya. Air lagi, Wan. War. Air. Campur kembangannya tadi, War. Kembang mana? Ya tadi, campur. Ya, campur, ya. Itu, ya, buruan. Campur. Itu kasih lagi, War. Tunggu. Bismillahirrahmanirrahim. Ember yang mana? Badannya angin, dingin. Iya, tolong. Tuh. Gas, kasih gas, gas. Tengah. Mas, Iqbal. Bismillah. Sini, Mas. Air, Mas. Buruan, Mas. Bentar ya. Katanya takut kepergian. Allah. Masih banyak yang mau masuk. Ini apa ditutup? Ditutup. Kenapa sih ada enggak? Ada. Enggak apa. Ada. Tommy. Kasih. As di sini dia kena di ulu hatinya. Dudukin. Bangunin. Duduk. Tahan. Ini apaan? Pijitin. Emang petinju? Orang dia kemasukan, pijitin dulu begitu. Ya. Dari baru. Namanya orang kan berusaha. Iya, benar. Ya Allah. Tapi di sini kata panas di sini kan. Kayaknya gini kayaknya takut ya. Nah, iya benar gitu. Udah baru. Udah, Mas, kasih air lagi, Mas. Ntar. Bagerin dulu, bahaya ini. Aku mau bagerin ini. Enggak, ya. Bukan. Semua? Mm-mm. Bukan yang kemasukan. Ini badannya panas banget, tahu. Iya. Belakangnya. Panas lah, orang dia kena. Iya. Ini hidup nggak, Mi? Hidup, Anwar. Mi, Tom. Sini. Tom. Sini, Mas. Tom yang lempeng aja, Tom. Bismillahirrahmanirrahim. Orang Kristen. Ya, sini. Onyo. Iya. 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 Allah. Akbar. Tommy, bangun, Tom. Dah. Disadari, dilawan. Dah. Jangan digebuk, kasihan dadanya. Ini apaan sih? Kasihan dadanya. Kasihan, jangan kepak-kepok. Iya. Tahu, Kang. Jangan. Emang kenapa tiba-tiba dia pakai kain? Tahu tadi dia lagi di situ, tahu ngejengkang. Kan dia. Apaan tuh? Bisa ini sampaiin aja lu. Makanya jangan dibangun dulu, jangan dibangun dulu. Tangan sih bangun dulu, masih lemes. Kayak kalungnya coba. Kalungnya. Mak, kalung, Mak. 2 gram itu berat. Ih, untung enggak. Lu mah dada aja. Mas putih. Iya. Ya Kang Mas. Angkel Tommy. Formasi leles. Leles itu apa sih bahasanya? Lemes. Mi. Biarin. Nah, masuk lagi. Biarin. Sebut rumput, lu mau ngapain, he? Apa yang cabut-cabut ini rumputin sih? Tolong kiki. Kipas. Pasal ininya. Pasirin dulu, jangan ini ya. Apa, kasih angin, jangan ini. Iya, ya. Cuma biar tahan lu. Iya. Yang bener, Anwar. Iya, makanya. Ini lagi masa transisi ini. Kepalanya pegang tanya. Jadi si Tommy ini tadi pas waktu kita awal apa namanya buka mata batin di sini dengan cara ini, ternyata Tommy ini ada yang terbuka banget gerbangnya, jadi dia kemasukan banyak sekali makhluk-makhluk yang mau masuk sepertinya. Beda-beda ya, Ki, berarti. Kita jagain dulu lah. Iya. Jadi tadi kenapa harus pakai air dari danau di bawah? Kayaknya ini dulu, Uncle. Tempat ini dulu banyak orang yang minta syarat di sini. Istilahnya syarat-syarat untuk penyembuhan atau syarat-syarat untuk
penyakit non medis ya. Penyakit non medis itu dari sini biasanya. Seperti itu. Sumber penyakitnya malah justru dari sini? Bukan, menyembuhkan. Penyembuhannya. Berarti penyembuhannya di sini, penyakitnya tinggal di sini dong? Itu dia. Masalahnya ini adalah penyakit non-medis. Iya, penyakit non-medis. Disembuhkan di sini, dari sini. Berarti misalnya kiriman, santet, dan lain-lain disembuhkannya di sini, di danau ini? Gitu. Betul, betul. Ya berarti jadi, yang keluar pada tinggal di danau dong? Itu dia. Iya. Itu dia. Bener-bener lokasi yang cukup keren banget ini. Kita mungkin bisa kembali ke podcast kalian ngeliat. Siapa ya? Kita Tom. Aman. Balik dulu kita treatment dulu. Kita treatment Tommy dulu. Iya. Ya, lanjut yang lain balik ke podcast biar kita ini kamu kok mau ini kamu temenin ya. Aku harus bekerja dulu. Iya, anjing. Iya, ngapa tuh dia? Bukan bukan dong gitu. Itu suara cicis. Enak aja lo. Bukan. Anwar emang sembarangan. Masa dibilang suara guguk cis. Kacau Anwar. Ntar kita ini dulu. Ditutup aja mendingan ya Mas Dia ya? Di pagar dulu aja. Tadi udah belum? Udah. Cuman ini sama aja ini. Bismillahirrahmanirrahim. Apa masih di sini ya? Syaitan rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tawakkalu ya khudan hajar. Inna. Wala nita'ajah. Keadaan Anwar kan aman-aman. Nanti kaget dia. Ya Anwar kaget. Ini ada bisa kemungkinan lepas lagi soalnya. Iya. Karena tadi aku lihat ada sosok kayak penari gitu maksud Frisly. Ini kelihatan Mami mudah gak? Kok Mami? Kayaknya yang tertarik sama Mami itu yang menari itu loh. Parah, aku ngeliat, maaf ya, tapi aku ngedahuluin cerita Angkel. Aku gak tahu apa yang akan Angkel bahas, tapi aku ngeliat ada sosok perempuan bisa dikatakan dengan pakaian lengkap kayak ratu. Ya. Aku gak tahu ya, maksudnya sebutan ratunya ratu kayak... Tapi aku lihat ada selendang kuning di sini. Aku gak kelihatan selendangnya, tapi yang jelas adalah dia kayak pakai topi yang bertumpuk-tumpuk, tinggi, dan itu terang banget cahayanya. Tadi tuh kayak aku ngelihatnya cuma di belakangnya Mami pas lagi Kak Tommy interaksi, aku lihat ada di belakang Mami, tapi sekarang sudah tidak ada. Itu sih. Jadi kayak ini makhluk yang sama yang lihat sama Novia. Beda kayaknya. Kayaknya beda. Karena aku lihat yang aku lihat ini penari. Penari. Dia putih tapi di sini selendang kuning. Kalau yang aku lihat kayak pakaian lengkap ratu gitu, terang banget, dia senyum-senyum manis banget, tapi di ujung ngeliatin Mami. Iya, di situ. Di ujung sana. Apa? Di situ tuh bolak-balik kalau gua di belakang itu ya, gak nyaman gitu di situ tuh. Kayak gua kayak lihat dong gitu. Lihat sini. Kayak gitu. Dipanggil. Kayak dipanggil gitu loh. Nah, sini. Iya, benar gitu. Juga dan kayak gua ke sana. Iya, benar rasa penasaran jadi kayak. Tuh. Pengen ke sono tuh, balik lagi lari tuh. Iya, dan mungkin lokasi ini emang kayak menarik di lokasi Mami. Ini ada kerajaannya. Dari hasil riset dan cerita warga sih tidak ada yang bilang ada kerajaan di sini. Tapi benar yang dilihat sama Novia dan juga Cicis, seperti ada seorang ratu yang kita belum tahu dari mana asalnya. Kemudian ada penari dengan kebaya kuning. Ada juga seorang, aku baru baca, ada tinggi besar bersarang di villa yang paling besar. Villa paling kayaknya besar itu yang kita. Kayaknya tadi yang dibilang sama Uncle tadi deh. Kayaknya. Yang bertaring itu enggak sih? Oh, yang kalau bertaring ya. Itu beda lagi. Aku mending lagi. Kalau yang bertaring yang di sono kan bentuknya kayak manusia. Yeah. Tapi banyak bewoknya di sini. Tapi sudah datang ke rumah Uncle kan. Itu yang paling itu apa kenapa? Itu yang paling paling ini banget. Enggak tahu tadi tiba-tiba muncul aja di situ terus ngeliat Mami. Allahu Akbar. Udah mulai sih. Allahu Akbar. Kenapa? Enggak tahu. Kayak tapi aku lihat tadi. Gue kalau udah kayak ini gue mengeri kayak kemasukan di belakang aku nih ya, jujur li ya. Kalau itu yang Uncle gelap. Ceritain, itu tadi ada di dalam rumah. Yang aku rasa itu ada di dalam rumah itu. Di dalam rumah situ. Rumah ini ya? Iya, rumah itu. Cottage itu. Iya, terus ayam buntul. Astagfirullahalazim. Duduk. Enggak benar. Cuman Uncle yang gimana duduknya? Hah? Aku duduk karena udah berat nih ya, udah berat. Kepala aku puyeng, aku rasanya kayak mau kesurupan, tapi aku malah mau minggir dulu bentar. Bilang aja gak kuat tahan ketawa. Lu bilang pasti ini kebelet lagi kak Uncle. Lu pengen ngaso kan 2 jam capek kan Uncle. Oke, ya. Yang aku rasain yang tadi yang dilihat sama Kak Frisly sama aku memang beda. Dan itu levelnya beda. Yang dilihat sama Kak Frisly itu adalah ratu yang di sini, sedangkan yang aku lihat itu adalah dayang-dayang.
Tapi ke gambar sih, ya, aku ke gambar posisinya gitu ya. Yes. Kayak mereka berjejer gitu. Ya. Yang serem juga di sini. Kenapa? Pocong miring. Mana? Warna hitam enggak? Miring. Hitam kuning abu-abu apa namanya itu? Magiku ibini yuk. Pocong miring abu-abu gimana? Itu pocong pelangi. Pocong apa pedel pop? Ih, parah banget. Ya kan, Pak Haji? Enggak, kalian masih bisa ketawa-ketawa. Gue dari tadi datang. Gue habis dari tadi datang itu gue udah enggak nyaman, berat. Sini berat. Apa? Aku pindah lagi ke Anwar. Ke Anwar di sini aja, War. Di situ makin di serem. Biasanya dan gue dari tadi nih yang namanya bulu kuduk ini enggak berhenti-berhenti gitu loh, guys. Sini. Jadi mana dong Mas kameramen nih? Maksudnya ini sampai pori-pori aku tuh sampai kelihatan loh. Sumpah itu agak pagi-pagi pocong. Bisa di zoom enggak sih? Mana itu? No. Itu putih-putih mending. Katanya tadi abu-abu. Itu tuh di bawah pohon jati. No, lihat putih mendap. Kalau yang aku lihat yang putih. Aku lihat putih tapi mukanya hitam. Mana sih Kanwar enggak ini? Cuma Kanwar doang loh yang dikasih lihat pocong. Aki itu bisa enggak sih maksudnya kayak ngebuka aura gue? Aku lihat bisa ngebuka aura gitu kan aura. Kiatmo ada Mas Iqbal. Iya. Jadi apa? Kiatmo badan gue kan sakit nih di sini di punggung. Iya. Biar dia bisa bisa buka atau kayak gimana gitu. Nanti bisa. Soalnya gue ke podcast terus-terusan gini enggak nyaman, Shay. Okay. Sakit jadi berat sebelah ya. Kiri. Oke. Okay. Iya. Jadi harus kayak migrain gitu enggak sih? Kita sambil panggil Kiatmo kali ya. Ki. Kita panggil ke Kiatmo, harap datang ke tempat. Kak Tommy juga belum ini kayaknya. Ibu kan Kak Tommy-nya nanti, belum balik. Nanti belum balik Tommy. Bukan maksudnya belum kembali pulih banget gitu. Mama. Sabar. Nanti ketika Mami kondisinya sudah kembali enak, aku pengen tanya pengalaman Mami sebagai seorang penyanyi. Hmm. Pasti banyak banget nih. Ini ada kiriman atau penglaris ya. Oh, kok penglaris? Saksinya papanya si Nopi. Dede nih, ya, ini. Mami, ya, Ki, kenapa ya aku dari tadi gue nggak tenang nih, gue dari tadi datang udah nggak nyaman, punggung aku kayak berat banget gitu, punggung aku tuh kayak dipegangin seseorang, terus dari tadi di belakang tuh kayak gue suruh ke situ mulu gitu, aku jadi penasaran gitu, maksud bisa dibukain nggak sih mata batin aku tuh apa sih sebenarnya yang terjadi? Nah, gimana mau dibuka mata batinnya malam? Iya, pengen lihat. Ya jangan nih. Karena gini, mami penasaran. Gue penasaran dan juga siap gitu kan. Kalau adiknya mau, diiri mulu, ditarik ya buat lihat dong lihat kita. Atau mungkin pengen dimasukin mungkin atau jangan dimasukin lah. Jangan capek-capek banget sih. Capek banget sih. Lihat aja. Masukin malam Jumat dong, Mas. Enggak pengen tah, Mas. Ih, Angkel juga kenapa ketawa? Angkel sepupu lu tuh. Ojay. Jadi enggak kasihan takutnya enggak kuat ilmunya. Kok iya? Kuat ilmunya. Enggak kuat batinnya. Batinnya. Ini kan memang siap untuk melihat. Coba. Enggak siapa tahu ada. Siapa tahu ada cerita juga kan yang mau disampaikan melalui Mami. Ah, maksudnya aku mau jangan dimasukin. Enggak dimasukin, dilihat. Mungkin mau dibuka, mau lihat. Boleh kita buka. Nanti kita buka, tapi ini tadi kan masih banyak banget serangan. Saya sampai aduh, ini keringet sejagung-jagung ngelawan apa namanya? Jadi keringet tetap jagung. Makanya. Sumpah ini dari tadi. Jadi Atmo. Gede-gede maksudnya lu angkel. Oh iya. Yuk, ini tadi si Tommy masih banyak banget serangannya. Tapi nanti kalau mau ketawanya kayak gitu Anwar. Kalau mau ini, kalau mau lihat. Gak apa-apa, maksudnya di satu ke podcast aku lebih seru kalau cuma ngomong doang. Maksudnya dibuka mata batin aku, gue penasaran aja ini apa. Okay. Biar lihat. Boleh. Kita ke yang titiknya paling itulah, sip aja ya. Itulah, di situ. Sumpah, Atmo. Belakang situ ya. Di sebelah kamu, tadi bawa orang gak? Mm-hmm. Ada 3 orang di belakang kamu. Iya memang, saya lagi jaga-jaga ini. Saya begini di sini, saya nengok begini. Di samping dia ada orang hitam berdiri 2 orang. Kok dia tahu? Ya, ini saya lagi jaga-jaga. Itu saya siapa yang lu bawa-bawa? Itu yang tadi kayaknya ke Kak Tommy ya, yang gantian mau berusaha masuk. 2 orang. Ayo, kita coba. Jaga aja. Ayo. Bisa kita coba. Oke, okay, siap. Ada yang temenin Mami juga ya? Itu tuh Surya. Kita bareng-bareng dong, guys. Mau kita aja. Boleh. Ada cewek-cewek maksudnya. Makin sepi makin bagus. Jangan cewek-cewek semua. Serius bener. Ya kalau kenapa-napa kita kabur semua. Cowok yang cewek-cewekan boleh tuh. Pakai infrared aja ya. Makin sepi makin bagus. Ya, kita gelap-gelapan aja ya. Yuk. Gua kalau cuma gua penasaran apa sih gitu. Gua orangnya tipe oke. Kepo. Ntar. Aku duluan ya. Ini. Iya, tak bawain kursinya satu biar bisa dibuka mata batin duduk. Perlu senter enggak? Kita ngomong sini aja cewek-cewek ya. Ih, kamu kan cowok, Kakak. Enggak ah. Makamu, Er. Wek, lu jangan lagi aja, Mary. Enggak, ini biar buka mata batinnya enggak capek. Tunggu. Jadi gini sekarang.
Mbak Dewi ini rasain sendiri ya arah mana nanti. Smart. Sini di belakang. Ah benar. Tadi di belakang ada yang. Ini sedih, aku disuruh masuk rumah itu. Betul. Aku disuruh masuk rumah itu kayak berasa gue kayak suruh di situ gitu, lu kesini deh gitu. Jadi gue penasaran guys nih sampai sekarang nih ada itu tuh apa? Merinding banget. Nih ya, nih. Ini bulu kuduk gue berdiri ya. Ini bukan dibuat-buat. Nih coba gini lagi Unyu sayang. Nih ya. Oh, ini nggak bisa. Nih ya, nggak bisa ini guys. Tuh. Nggak bisa dibuat-buat. Ya nggak bisa dibuat-buat ini ya guys. Hah. Nih ya. Oke, saya sama amankan yang di sini dulu. Bismillah. Aku cuma pingin lihat aja. Oh, ya, ayo, silakan, Mami, silakan. Apa, Iki, gak usah masuk kali, Iki, di sini aja. Di sini aja, di sini aja. Nanti, nanti bakalan kelihatan, di sini aja. Silakan. Emang boleh masuk ini? Boleh, orang kita makiatmu. Mau tahu yang ini kan? Iya, yang ada di sini. Merem dulu, merem dulu, merem dulu. Nah, tapi pandangannya tetap kesini, tapi merem ya. Pandangannya tetap kesini. Oke, oke, merem aja. Lampunya mati. Jangan kaget, jangan kaget. Udah. Merem aja terus, kelihatan itu di situ. Allahu Akbar. Kan kagak gua bilang wangi. Gua bilang wangi, wangi, wangi. Wangi. Gua bilang tadi lu lihat, gua bilang wangi. Badannya wangi. Badannya ngeluarin bau. Tuh, merinding. Pegang. Ini langsung mudra. Langsung melakukan mudra. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat malam. Siapa ini? Siapa ini yang datang? Jangan bawa cucuku ke sini. Ini adalah nenek penjaga dari Mami Dewi. Ya. Terima kasih telah menjaga. Nanti kami keluar setelah ini. Tapi kami perlu tahu nih. Kenapa tidak boleh ke dalam? Dia masih labil. Masih labil, masih labil. Dia masih labil. Berbuat baik untuk baik. Berbuat baik untuk baik. Berbuat buruk untuk buruk. Kasihan. Mereka yang ada di sana. Oh, yang ada di danau ya, Ayang. Oh, yang di belakang sana. Para penari-penari seperti engkau, Putri Koneng. Ih, merinding Putri Koneng itu ada yang di daerah Madura. Tengkula asal Madura. Oh, dari Madura. Dari Madura. Oh. Yang bisa ngomong Jawa. Ngomong bahasa Madura. Eh, tapi apa kamu Indonesia bisa kan? Ah, bisa. Indonesia bisa. Oh. Kemudian apa lagi yang mau disampaikan? Dipikir. Dibikin. Aku bisa dipakai sama sini penguasa. Ini mau diserang. Mau diserang sama penguasa yang gak bisa. Gak bisa, gak bisa. Gak bisa. Gak bisa. Kecuali cucuku Zina. Aku bisa mati. Kecuali cucunya aneh-aneh, nanti dia bisa keserang. Cucuku boleh nikah. 20-30. Tapi dia gak boleh Zina. Iya, betul-betul. Boleh nikah berkali-kali, tapi gak dia akan tetap cantik. Dia tetap menarik. Karena aku selalu ada. Jadi selama ini nenek yang ada di belakang Kak Dewi? Cantik. Macam berapa ini? Umurku? 30. Ratusan tahun ya. 50? Cucuku udah 36. Tapi aku udah ribuan. Dari dulu
ribu ini ada ya. Sudah ribuan tahun. Turun temurun diisi satu-satu. Turun temurun diisi satu-satu. Berarti dari Kak Dewi kecil nenek sudah ikut. Satu-satu temurun satu-satu. Bujuk nenek. Nenek bujuk. Siapa yang jahat? Ada yang jahat di sini? Tak banyak. Tapi nanti kena kejahatannya. Makanya cucuku gak boleh marah-marah. Harus sabar-sabar. Karena yang marah kadang bukan dia. Ada satu lagi. Penjaganya juga? Iya. Penjaganya yang gak terima kalau dia dijahatkan. Kalau gitu. Saya maunya cucuku joget saja. Itu ruah biasa namun neteng kupingku lara-lara langsung nekup ke setak. Harus tekuk sih tekan setak. Ini udah merinding banget. Merinding. Bujuk, nanti kita ini lagi ya, biar sama Mami Dewi nanti kalau diizinkan boleh cerita pengalamannya ketemu bujuk biasanya. Turunan ya. Asta tengki Madura Sumenep. Oh, dari Madura Sumenep. Penguasa sini maunya ditawan, ditidurin, berbuat baik untuk baik, jahat untuk jahat. Gak bisa. Aku putih, dia hitam. Gak bisa. Tapi sebaiknya sebagai kita manusia, kita harus banyak-banyak berbuat baik. Karena kita akan mempersembahkan kepada Allah amal kita. Kamu harus nurut sama papamu. Aku? Supaya kamu jadi lebih sukses. Amin. Banyak yang iri sama kamu. Ya. Tapi kamu sukses kalau kamu terus sama papa. Iya, aku akan serahkan itu kepada Yang Maha Kuasa. Oke, Buju. Kita minta kembali Kak Dewi ya. Terima kasih banyak. Jangan dibuat masuk ke sana ke sana kemari. Iya, siap. Dia belum labil, dia belum kuat, nanti labil nanti jadi kayak orang gila. Nanti kasihan. Sakalanggung, Bujuk. Matur suwun. Abel, Bang, tolongin pegangin ke Dewi, Bang. Ini, tolong aku jatuh. Ini keluar sendiri, ini. Kalau yang begini, gini. Bismillah. Dipeluk aja, Bang. Ada air enggak? Pelan-pelan. Air. Aku haus. Tenggorokan. Oh, jadi kiatmu pendampingnya ada dua ya? Ada dua, ada yang putih, ada yang... Pelan-pelan. Maksudnya? Maksudnya gimana sih? Yang jaga ada dua. Yang jaga aku ada dua. Maksudnya aku dijaga sama siapa? Kayak nanti kita boleh lihat. Ibu-ibu penari. Kita boleh langsung minum dulu aja. Tempatnya udah enggak jadi. Jadi udah gak kondusif lagi yuk. Bella, tolong pegangin ya, sama pegangin. Aduh, lemas banget ya. Dia sampai nari-nari gitu loh. Nari-nari kenapa? Nari-nari. Iya, apa badan gue, aku pengen ini gitu loh. Kayak ini, sayang. Penjaganya Anci ada dua, satu hitam. Kaget juga. Oh, gimana sih? Oh, telat. Kagak baru kebuka, Bella baru minggu. Penjaga siapa yang ikut? Penjaganya Mami, di badan Mami. Oh, aku memang punya nenek, gitu. Iya, nah itu si nenek itu. Hah? Oh, iya. Gue langsung gedeket sampai kayak keluar, apa namanya? Barusan gitu loh. Oh. Oi. Jadi tadi aku enggak ke situ, enggak tahu kenapa. Iya, ini aku ceritain. Di sana enggak tahu Ki Atmo ngelihat sosok di balik kaca. Ketika di balik kaca itu Ki Atmo cuma bilang, "Oh, itu iya. Oh, iya." Cuma gitu doang. Terus abis itu enggak lama Kak Dewi diminta merem.
terus kayak dibuka mata batinnya gitu. Nggak lama langsung, nah persis sebelum Mami Dewi kemasukan sama Buju, panggilan lainnya ya, nenek Buju. Buju, panggilan nenek yang jagain. Betul. Tiba-tiba dari, kan kayak Kak Dewi tuh posisinya, ini punggungnya Kak Dewi tuh ada di hidung aku persis. Ya. Dari badannya ngeluarin bau, ngeluarin wangi. Oh ya? Seng, gini, langsung. Terus Ayu bilang kan sama Onyo, wangi, ngeluarin wangi, ngeluarin wangi, ngeluarin wangi. Bukan bunga. Parfum gitu atau? Tapi bukan parfum, tau gak? Air mawar dan campurannya. Kayak air mawar. Kayak aneh sih. Kayu manis gitu-gitu ya. Maksudnya kayak campur-campuran. Pantesan nyampur. Pantesan. Pantesan antinya juga kalau goyang-goyang gini lentur banget ya. Iya, tiba-tiba langsung kemasukan, dia langsung nari dan gini. Cerita. Di dalam badannya Kak Dewi itu ada dua keturunannya yang menjaga. Ada yang baik dan juga ada yang galak. Jadi kadang-kadang kalau lagi marah tuh bukan dia, tapi penjaganya yang marah-marah ke orang lain. Yang galak ke orang lain tuh adalah penjaganya. Untuk menjaga Mami Dewi. Untuk menjaga. Pun sebenarnya Mami Dewi tidak dia bilang ini sudah keturunan. Dari pakai bahasa Jawa ngomongnya, dari turun temurun satu bilang. Udah pada dapat gitu. Udah pada dapat. Iya. Kayak gitu. Ya. Terus dari situ akhirnya dia bilang apa namanya, anak cucu saja nih bawa ke dalam. Terus cucu saya itu boleh menikah berkali-kali, tapi dia tidak boleh zina. Makanya cucu saya tetap cantik. Saya maunya cucu saya itu terus menari, ceria, kata dia gitu. Jadi gimana dong kalau boleh menikah tapi? Enggak, bukan maksudnya. Kan ada orang yang maksudnya menikah. Sorry to say tapi melakukan itu. Berzina, tidak menikah. Jadi dia harus menikah kan dulu. Udah jelas. Iya, pantangan lah ya. Tapi kalau enggak boleh pacaran-pacaran gitu. Iya, hal-hal. Tapi kalau kata neneknya tadi boleh menikah tapi enggak boleh berzina. Boleh menikah 20-30 tapi tidak boleh. Onyo, nanti Ayo ngobrol sama Ayah cara jelasin ke Onyo ya. Gimana caranya? Nanti, oke. I'm so sorry. Oke. Oke, kita akan bacain kuisnya malam hari ini. Silakan. Anwar, Cicis. Nah, untuk kuisnya tolong diperhatikan buat semuanya ya. Diperhatikan, didengarkan. Ya kan, berarti mendengarkan juga sama aja kan nonton dia. Di manakah lokasi yang dijadikan judul KBP Live pada malam hari ini? 5 pemenang kalian akan mendapatkan tiket bundling The Lost World Season 2. Nah, ini juga seru banget. Seru banget. Enggak bohong, tapi seru banget. Ada apa sih? Episode pertama akan tayang tanggal 12 Februari nanti. Sebentar lagi. Minggu depan. Kita sudah masuk season yang kedua. Ini episode pertama di Turki. Wow. Kita tunggu. Aku udah ngeliat spoilernya. Spill dikit dong, kalau serem enggak? Spoiler. Keren banget sumpah. Di episode trailer. Kenapa? Jangan aku bilang lagi udah. Lewat lagi yang gede. Iya. Apa namanya? Di episode yang pertama, aduh ganggu aja. Di episode yang pertama ini kita di Davutlu Village. Ingat enggak? Ingat lah. Itu perjalanannya kalian jauh selain dari Istanbul. Mistisnya, kita juga ada pengalaman yang tidak mungkin bisa kita lupakan di mana pada saat kita sudah siap akan pisah tim. Edin Kapiwo yang pertama kali. Oh iya. Edin yang pertama bukan aku tahu Edin Kapiwo yang Edin Kapi yang Yang kita banyak ketemu sama Serdadu itu ya, tentara-tentara. Betul. Jadi intinya kalau orang di Turki itu ketika sudah dibilang dilarang sebuah larangan, mereka sangat amat nurut. Dia akan menyentuh atau datang atau bahkan mencari tahu tentang si tempat itu. Tapi lagi-lagi karena kita memang tujuannya untuk bercerita ke kalian yang udah beli tiketnya, ya kita datang, kita mencari tahu sampai akhirnya banyaklah kejadian yang nggak bisa, walaupun itu dilarang, nggak bisa kita terima ya. Kali ya maksudnya kan nggak bisa terimanya tuh angkel sampai ke bawah emosi, aku emosi itu semua, nguap, nggak apa-apa. Terus kayak gitu maksudnya kayak benar-benar angkel emosi, semuanya pada emosi yang kayak kenapa sih, maksudnya kenapa kalau emang mau masuk ya bicara baik-baik. Ini tuh benar-benar susah banget dapat inti dari ceritanya. Tapi akhirnya kita juga bisa menyimpulkan ya Angel ya, datang ke satu tempat itu. Karena Eden Cafe Wall juga merupakan salah satu bangunan bersejarah peninggalan dari peperangan
zaman Romawi dulu ya, Turki ratusan bahkan ribuan tahun yang lalu sebagai sebuah benteng pertahanan juga. Kalau kita ngomongin sebuah benteng pertahanan pasti kan ada peperangan. Ya. Bicara soal peperangan pasti ada pertumpahan darah, ya, ada kematian, sejarah gitu. Jadi jadi ya bisa dibilang banyak banget di mana ketika kita pertama kali di sana kita tuh bingung sebenarnya. Kayak kita mau melafalkan doa dengan bahasa Turki atau dengan, bahkan kita sampai berdebat. Ini spill yang terakhir. Kita sampai berdebat sama orang Turkinya karena caranya ternyata setiap negara tuh beda-beda. Bener, kita tuh kayak agak ragu gitu. Bukan ragu sama merekanya ya. Ragunya ini bakalan diterima gak sih sama mereka, karena beda banget sama cara kita selama ini ya, Uncle ya. Iya, bener. Itu dia, makanya aku selalu bilang dengan adanya The Lost World ini, aku pengen kasih tahu ke semua penonton di rumah bahwa kalau kalian bilang cuma di Indonesia ada kejadian seperti ini, siapa bilang? Kata siapa sayang? Semua. Ya mungkin tempat. Belum semua benua kita datangi ya. Tapi semua tempat itu ada caranya aja yang beda-beda. Ya. Gimana masing-masingnya? Masing-masing tadi ya. Tadi ngangkat bahu gimana? Masing-masing ya. Oke, kita langsung balik lagi ke lokasi ini ya. Gelisah amat. Gak tahu, aku kayak hawar-hawar. Di tempat ini, ada yang pernah dengar tentang Onggo Inggi? Enggak. Onggo Inggi. Onggo Inggi enggak, adek kakak dong. Canda Onggo. Canda. Aku tanya Onggo. Tuh kan candain lagi. Enggak. Hati-hati sih, sumpah sih kan, war hati-hati aja. Iya. Sumpah. Aku kasih tau dulu ini apa ya. Iya. Katanya, makhluk ini adalah peliharaan keraton pada zaman dahulu yang bertugas untuk menjaga. Namun di sisi lain, makhluk ini suka meminta tumbal. Makhluk ini berada tepat di danau ini. Si Onggo-Onggo itu? Onggo Inggi. Meminta tumbal berarti dia mau, berarti selalu ada orang yang meninggal mungkin sih. Makan korban dong ya. Makan korban. Wah, kuntilanak. Itu apinya, ada api dalamnya. Kenapa, kenapa? Ya Allah, jangan didorong. Astaga. Oh my God, itu ada api keluar. Tuh pintunya langsung kebuka. Iya, pintunya benar-benar kebuka. Itu pintunya kebuka terus ada api di situ, Uncle. Di tengah-tengah pintu. Masa sih? Benar. Kaca dong. Tanya, benar enggak? Aku lagi ngelihat. Berapi ya? Dapat. Nggak, soalnya emang suaranya kenceng banget tadi pintunya buka. Oh my God, Uncle, itu apinya gede banget. Masa sih? Onyo melihat, Onyo melihat banget. Kan Onyo di sini kan? Kenapa ya? Onggo Inggi itu emang api atau apa sih? Kita lagi pengen cari tahu soal Onggo Inggi itu apa. Onggo Inggi. Kenapa? Ih, gede banget api. Kan Onyo di sini kan? Iya, pas, pasti kelihatan sebab. Pas bunyi-bunyi, Onyo langsung hadap gini. Jadi apinya, pintunya udah buka. Apinya langsung ke atas gini semua. Tadi penonton pada lihat nggak ya? Semoga lihat ya. Itu gede banget lihatnya. Soalnya emang kenceng banget suaranya. Tapi Onggo Inggi itu adalah makhluk yang sudah sangat amat kayak gimana? Sulit. Itu tuh satu orang, satu gimana sih bentuknya? Anwar. Habis Anwar. Aku bukan maksud dorong. Aku iya, maksudnya aku lihat kalian kayak suaranya gini. Kaget gini, gitu. Lu ngapain ke gua? Terus gagak kayak refleks gitu ya. Gue yang mau ditomprok sama si Anwar. Ih, serem banget, Uncle. Itu buka pintunya. Tek, mau dilihat gak? Ke situ. Ya, coba ke sana, penonton. Dapat gak? Ada apa, ada apa? Ada, di video ada. Nih, Uncle. Mau dilihat gak, Gi? Dia kebuka kenceng gini. Iya. Iya, iya. Teman-teman tim, ada siapa? Kru lagi di situ mainin pintu. Ya enggak mungkin lah, serajin itu. Jangan sendiri dia. Si rajin tuh mau di belakang pintu. Itu berani gak banget, mungkin. Itu berani banget lo sendiri mau ngecek. Bang, kita besok pakai headphone yang bluetooth deh. Jadi kan kalau gini. Bentar, mau dicek. Jadi kan kalau gini, tinggal kabur. Hey. Ya. Gitu, kita balik lagi. Itu mana kabelnya? Copot tadi gue copot. Kok berani banget sih ngecek sendiri gitu? Tom, masuk jangan lagi. Tom, jangan ke dalam, Tom. Jangan masuk. Tom, baru ulang tahun, Tom. Udah ditemenin? Udah. Gak ada apa-apa. Hah, api gimana sih? Api gede banget. Aku juga gak ngeliat, sama sekali. Novi ngeliat gak? Aku gak ngeliat, cuman Anula, pintunya kedengeran banget. Bener. Itu pintunya udah kebuka, iya. Terus muncul api. Aku gak ngeliat. Dengar aku, di earpod kita. Tapi... Pintunya kebuka, maaf.
Tapi kenapa? Tapi Onggo Inggi itu memang makhluk yang sudah sulit banget untuk ditemukan, bahkan ibaratnya itu cuma ada satu atau gitu sebenarnya. Enggak, sebenarnya gini. Kalau misalnya ini setahu Frisly ya, maksudnya ini dari pandangan Frisly aja dan sepengetahuan Frisly, kalaupun ada dukun yang memelihara dan berhasil mempekerjakan makhluk Onggo Inggi, itu tuh paling dari misalnya 100 dukun, katakanlah yang punya itu paling satu. Sesusah itu, karena yang tadi Angkel jelasin itu tuh sebenarnya sudah di zaman keraton, kerajaan yang sudah jelas banget. Kaget. Onyo juga kaget. Onyo siapa namanya? Maksudnya caranya ngerangkak gini. Aku tadi habis dibersihin dulu ya. Dikunciin. Onggo Inggi, aku tuh penasaran dengan bentuknya. Tadi aku penasaran sama ada papa kamu loh. Papa kamu tuh bisa ngobatin sama pernah baca Kak Dewi. Iya. Bisa enggak sih dimasukin ke sini kok? Sebelum itu aku akan konfirmasi ke tim sambil aku pengen Kademi udah oke sekarang. Penonton di rumah tuh penasaran banget. Sebagai seorang penyanyi yang sudah belasan tahun ada di dunia musik Indonesia. Sudah berapa generasi yang Kademi lewatin gitu. Maksudnya dari kita kecil aku nonton dulu apa Hayalan Anak Tara. Itu film apa dulu? Mimpi Manis. Mimpi Manis. Aku masih SD. Masih SD itu? Masih SD. Ya Allah tua banget gue. Sama. Enggak. Angkel masih SD, aku masih belum lahir. Waduh. Terus sundel bolong. Setelah itu baru main film horor. Iya kan? Maksudnya sudah berapa generasi? Setelah aku bercerai tahun 2008, aku main horor. Nah, si Manis Jembatan Ancol di Pocong Perawan pertama. Dan itu box office 2 juta penonton di zaman dulu tahun 2008. Itu gila. Tapi itu keren banget. Terus waktu ada ditawarin lagi Tali Pocong kedua, kebetulan aku sudah memerankan tokoh yang lain. Waktu itu sinetron lain lagi gitu, saya Centini. Oh, Centini. Iya. Juga tuh booming juga panjang. Iya, habis Centini, Laila, habis Laila dan banyak beberapa film yang lain kayak Nyi Blorong. Terus udah gitu si Manis itu sinetron. Sinetron ya? Ya kalau film Tiren tuh mati kemarin. Kalau Tiran tuh mati di ranjang. Mati di ranjang. Oh, iya, terus hantu budak. Iya, terus komedi Lihat Boleh Pegang Jangan. Itu tapi horor. Terus Mr. Bean Kesurupan DP. Macem-macem lah ya. Macem-macem. Gitu. Tapi bukan soal pengalaman dan seberapa banyak filmnya, sudah pasti banyak. Alhamdulillah. Di balik itu pasti kan ada banyak. Aku apa sudah, ada apa kan? Kayak bunyi kayak bunyi ada yang kuntil suara kuntil. Bukan suara burung itu kayak bukan burung ya? Kayaknya itu kuntil anak deh bener . Bukan burung angkel barusan ini banget loh itu lebih peka banget tapi yang aku dengar juga ada suara anak kecil yang mama karena dari kayak sini gitu. Kan sensitif. Oke, selama belasan tahun ini pengalaman mistis pribadi dari Kak Dewi apa? Aku dulu nggak percaya gitu-gitu ya, jujur aku nggak percaya. Bukan berarti kita tidak boleh mempercayai hal-hal goib, itu memang ada gitu. Cuman ketika itu aku tidak mau terlalu fokus ke sana gitu loh. Sudahlah ya apa semua ketentuan Tuhan gitu. Cuman pernah aku tidak mau menceritakan siapa penyanyinya. Aku pernah masuk di salah satu manajemen. Ya, aku nyanyi waktu itu di Jogja. Pada waktu aku nyanyi di Jogja, ini perempuan takut banget lah, tiba-tiba. Begitu dulu ada ya. Ada yang berdesa ya? Enggak desa. Kayak gitu. Ya. Jadi merinding. Jangan deh. Gue lemes, Shay. Mimi merinding mulu, Mi. Oke, lanjut, Mi. Gimana tadi? Terus waktu gue nyanyi. Di Jogja? Di Jogja aku nyanyi. Padahal suaraku tuh fit. Ini semua badan itu fit pas nyanyi tiba-tiba aku aduh Allah Tuhan. Allah Tuhan. Aku gue berdiri gini tiba-tiba gue langsung jatuh dong. Ini karena kaki aku tuh kayak orang dipasung jadi enggak bisa joprak gitu. Ngejoprak iya jatuh. Duduk. Dan aku tuh bukan jatuh ya, tapi memang seperti dijatuhkan gitu. Nah, terus ketika aku nyanyi suaraku tuh enggak keluar. Kayak gitu. Iya. Padahal sebelumnya enggak nyanyi dua lagu. Dan kondisinya fit sebelumnya. Dari situ gue mulai percaya. Dari situ baru aku kebetulan kakak aku yang nomor 2 juga mendapatkan kelebihan dari Tuhan gitu. Jadi papanya Levi kan. Jadi ada eyang aku juga gitu yang melindungi, menyambung doa gitulah ya. Terus kemudian ada keluargaku yang
yang memberikan sesuatu ke aku gitu intinya. Tapi banyak persyaratan-persyaratan yang harus aku lalui, kayak ada puasanya lah, ada inilah untuk diri sendiri gitu. Kayak bacaan-bacaan gitu. Kenapa? Ya. Iya. Habis itu ya udah baru gue percaya bahwa itu ada gitu. Tapi kan biasanya kalau hal seperti itu ada benda yang ditemukan ya, antara di rumah atau apapun. Karena kan itu guna-guna kiriman. Pelet, santet, apapun itu kan melekat di badan kita. Dan biasanya ketika kita sudah tahu kita dikerjain sama orang, bendanya kita temuin. Dan itu gak cuma harus di rumah, bisa tiba-tiba kalau kita lagi di hotel, ketemu di hotel. Pokoknya tiba-tiba dapat aja bendanya. Akhirnya harus kita saratin. Nah itu waktu itu ada gak ketemu benda ataupun cara ngobatinnya gimana? Ada sayang, ada. Jadi cara ngobatinnya dikasih air putih aja. Suruh minum, ya sama kayak papahnya Luffy. Ketika aku lagi syuting, ya memang ada orang yang gak suka sama gue. Dan dia bikin aku tuh yang sakit lah, yang begini, yang macem-macem. Intinya gue mati aja gitu. Tapi ngasih air putihnya ini supaya dapat perlindungan dari Allah. Tapi insya Allah kamu sembuh yang aku lihat gitu. Ya kita mau, kita percaya sama Allah gitu. Tapi kan ada yang menyambung doa kita. Betul, gitu. Betul. Penghantar gitu, ya. Iya, penghantar gitu. Menjembatani. Coba deh, aku kalau ngomong sendiri, jadi ada bapaknya bisa dihadirin gak sih? Iya, kita lagi tanya ya. Coba ditanyain ke tim ya. Sambil dikonfirmasi di whiteboard aja, bisa apa enggak. Terus aku juga pengen nanya lagi. Pengalaman Kak Dewi selama nyanyi, apalagi nyanyi dangdut itu kan kayak susu, sampai pakai susuk-susuk gitu. Ih, ada kepala. Ada kepala. Iya, mana kepala? Tuh, Onyo juga lihat, makanya Onyo kaget. Iya, Ayo juga kagetnya. Melayang gitu? Enggak, ngintip gini. Oh, jelas banget sih. Jelas banget. Tuh. Wah. Ih, serem di sini, guys. Serem, guys. Gak nyaman. Bukan serem lagi, udah banget. Gak nyaman, ini berapa jam ya sih live-nya sih? Berapa jam sih ini? 2 jam. Ini udah 2 jam belum ya? Kayaknya tadi baru 20 menit lalu deh kita ngasih kuis. Ngintip loh. Ini parah. Ini malam sih. Jumat loh. Dia ngintipnya. Onyo pertama kali ngeliat jelas gitu ya? Iya. Masa Onyo baru lihat, Onyo lagi ngeliatin Uncle Anwar. Terus Onyo lihat, wih dia muncul. Iya. Di mana Onyo? Di situ. Dan itu jelas bukan manusia karena matanya posisi. Matanya itu loh. Enggak. Nah, bentuknya. Ada yang teriak gak sih? Kayak ada orang panggil-manggil ya? Iya. Ada yang ngikutin? Iya. Aku juga dengar gitu lagi. Aku dengar suara engkau ada dua. Tuh. Dia muncul. Ya. Siapa itu? Ada yang muncul pakai engkau. Ada yang muncul pakai. Dia sembunyi. Sembunyi di sini. Tuh. Mana? Sembunyi di balik tembok aku ini. Aku disuruh pulang gitu, kayak berasa gue nggak jangan di sini. Sama siapa gitu. Nyuruh pulang? Sama ya gue berasa gue pengen pulang gitu. Jangan dong. Itu ribuan itu. Ngejebrak. Tuh. Pintu ngejebrak. Kayak di sini dia, di sini kayak apa? Bunyi itu barusan denger nggak lo? Iya. Iya ada anak-anak. Ma. Iya. Ada anak kecil ya, suara anak kecil ya. Tadi aku dengar. Iya ya. Ma. Apa itu yang jadi korban kalau ngomongin tentang tempat ini? Ini maksud tadi yang aku jadi tumbal. Maksudnya kan katanya ya, akhirnya jadi siapa yang nafas? Kayak ada yang lari ke sana gitu. Kok nyana nafas? Enggak nafas. Gini, kenapa mungkin tempat ini serem banget? Satu, lokasi yang menjadi sumber air, sungai, kali, danau, atau apapun yang ada unsur airnya, biasanya pasti serem. Serem. Ada penunggunya istilahnya. Ada penunggunya, pasti ya. Pasti. Yang kedua, ternyata memang danaunya pernah digunakan sebagai danau sakral. Yang ketiga, ada penyalahgunaan atau ada kesalahan dalam. Kayak berisik ya di sini ya. Iya, ketawa lagi. Aku dengar juga. Sebenarnya penasaran sama ruangan ini enggak sih kayak villa yang ini nih, satu ini. Iya, di sini kayak pingin. Iya, penelusuran tapi di situ kalau, deh. Tapi kalau dari sini kayak rumah Upin Ipin nih, lihat gitu. Oh, ini ruangnya ya. Kampung durian itu. Iya, ini rumah Ato. Dua, tiga kucing menari. Ada apa tuh? Kamu langsung masuk aja. Kalau kayak gitu ada yang marah enggak sih? Kalau kita bercanda kayak gitu. Tahu, seliwer-seliwer nomi. Di dapur, itu apa sih, Cis?
mana sih kalian lihat? Aku tadi lihat bahkan nanti itu. Ya. Mana sih? Oh iya sih bapak itu. Oh ini dia ya, nih om. Ya, ayo om. Om coba om sini sini om. Halo. Eh omnya omnya nggak apa-apa sayang. Omnya duduk sini. Sini ya. Om di sini aja. Halo om. Bapak di sini aja. Nggak usah lagi ya. Om sini. Aku pakai clip on soalnya. Jadi oh gitu. Om sini om sini om sini om ya. Rebutan. Halo anti. Om tidur. Kubu kali aku. Om lagi tidur tadi. Nggak murut. Oh gitu. Lagi ngurut. Om mau pakai ini om. Enggak. Oh iya. Itu sensitif, Mbak. Om ceritain dong, Om. Kan kemarin aku sempat waktu di pagi-pagi ambiar tuh, Om. Kan sempat sakit. Terus untungnya ketemu Om. Papanya Novi disembuhin. Iya, gua diobatin, katanya ini ada yang ini sama Mami DP gini-gini gitu. Kurang suka gitu ya. Iya. Aku itu sih enggak maksudnya gimana ya? Kalau ngelihat orang lagi sakit perlu ditolongin, aku tolongin. Seperti itu. Aku tuh enggak perlu mengharapkan apapun, cuman aku sayang juga sih, manusia juga sih sakit. Iya. Kamu adakannya kan mereka itu nggak tahu dia sakit, cuman aku tahu dia sakit, aku tolongin kadang, aja. Kadang Pak belum ngomong aja sudah tahu, baru lihat matanya tuh udah tahu gitu. Oh, iya. Kayak diapain ya, udah, gitu. Om nggak apa-apa mau diceritain aku diapain om. Oh kamu iya. Kemarin. Tunggu om, pertanyaanku sebelum ketahuan diapain ya. Kalau dari kita kan mungkin tidak bisa ngelihat ya Om. Tapi kalau dari kasat mata Om, kelihatannya di mana Om? Apakah di belakang ada yang nemplok atau seperti ada awan mungkin di belakangnya? Maksudnya bentuk telur. Solidnya kayak gimana? Atau ada yang menutupi auranya? Kalau telur kan biasanya bagus ya. Aura. Gitu. Terbang. Terbang apa yang terbang tuh? Burung. Burung kata tua. Bukan, maksudnya tadi ada yang terbang lelawar. Masuk ke pintu yang kebuka kayak seret gitu. Ya udah. Ya, om pasti mulai, juga ngerti dong apa yang ada di sini om. Gimana? Om juga pasti ngerti apa yang ada di sini. Apa om? Tahu. Di sini penghuninya situ ya. Sini penghuninya kayaknya nggak terlalu berani sih. Kalau 1-2 orang berani, kalau banyak di mundur dia. Oh. Yang di sini tadi nggak terlalu berani. Om banyak, udah lihat apa aja om di sini tuh? Tahu sedikit lah. Apa tadi om misal om gak, apa cerita aja Pak Abah yang Abah iya, Abah iya, lihat di villa sini iya. Di villa sini iya di sini ada sesosok perempuan iya cuman dianya enggak terlalu berani sih karena kebanyakan orang kalau kita cuma iya kebanyakan kalau cuma 1-2 orang tunjukin enggak iya, ya tunjukin. Berani sih om kalau aku om ada perempuan enggak yang bantuin aku gak. Bantuin ya benar sih ada sih perempuan yang bantu kamu yang jaga dia yang jagain kamu dia kemana-mana kamu dia ngikutin terus kamu ya kamu jangan kamu kemanapun kamu diikutin mau kemana aja kamu diikutin kalau joget atau nyanyi gitu om atau nari atau apapun om. Gimana Abah, gimana dia ngikut juga gak masalah sih dia ngikutin aja auranya memang kesana iya benar ngikutin dia ngelindungi kamu. Kamu itu mau dibunuh sebetulnya, cuma masih ada yang apa yang melindungi kamu. Mau dibunuh kamu, mereka nggak mau kamu itu bahagia. Uncle dia muncul lagi kepalanya, merinding. Ada yang banting gelas di belakang. Banting gelas. Kayak bunyi gelas di ini loh. Dibanting-banting. Dibanting gitu suara pecahan kaca. Iya. Terus om, gimana abah? Jadi kamu itu sih seperti itu mau di aku mati dikasih air putih kemarin guys. Ini oh, dimana? Dan aku orang sakit 4 hari. Orang yang sama dari dulu? Lebih daripada itu. Kayak beda sih. Dulu lain juga sekarang mau bikin jatuh Kak Dewi. Ya. Gak mau ya, gak mau lihat dia. Sama gitu bahagia, caranya kalau ngeliat gitu tuh ya. Abah tuh gini. Karena gak kurang lancar bahasa Indonesianya gitu. Iya, karena Abah kan asli Manado ya. Jadi maksudnya untuk berbahasa Indonesia masih terbata-bata gitu. Kayak. Nah, sebelum akhirnya gimana caranya tadi itu dia tadi bentuknya kayak gimana yang kelihatan mana yang ngerjain ke Kak Dewi nempel ke badannya Kak Dewi itu gimana apa awan hitam atau pakai pesukan. Boneka katanya kemarin iya bukan dia yang disuruh kamu yang kesamu itu ya yang mau ini kamu yang mau bunuh kamu ya yang suruh sesuatu barang iya ada sesuatu barang yang dibikin mereka dari jarak jauh mau dibikin ke kamu supaya kamu kayak gitu aja nggak bisa. Kayak kemarin aku bilang kamu sih, kamu nggak bisa tidur sih, susah tidur, makan obat apapun kamu bisa tidur. Itu benar. Makan itu benar. Susah juga kamu, itu pikiranmu kemana-mana nggak. Udah gue ngaji, udah nggak bisa. Macemnya. Kamu mau ngaji, mau nggak bisa tidur, makan obat apapun nggak bisa tertidur kamu.
pikiranmu ngawur kemana-mana, mau mikir tapi nggak tahu apa yang kamu pikirkan. Iya, itu. Berarti yang ngirim kelihatan kamu itu kayak kuat, happy. Tapi sebetulnya udah rapuh kamu. Hmm. Cuma kamu punya apa? Pegangan. Ya. Masih ada yang belain kamu, yaitu kalau enggak habis kamu. Amin. Itu amal juga pasti. Benar, betul. Amal kebaikan, sedekah kebaikan. Jadi yang buruk-buruknya nutupin ya Om ya, insyaallah ya. Dan amal dan sedekah yang Kak Dewi perbuat mempertemukan nasibnya Kak Dewi sampai ketemu sama di acara itu kan bisa tiba-tiba Novia rezeki namanya. Iya. Rezekinya di jalannya ditemuin ya. Tiba-tiba kemarin tuh pas lagi duduk kan tiba-tiba Kak Dewi kayak ngadu aja gitu. Padahal Kak Dewi juga enggak tahu. Aku enggak kenal sama beliaunya kan. Istilahnya ya udah banyak bintang tamu yang datang ya udah. Gue tiba-tiba langsung ngomong aja nih. Eh sayang, kakak itu sakit loh. Padahal gue aja gitu. Iya sama dia. Maksudnya gue paling pantang ngomong gue sakit. Kalau nggak sakit banget gue ngomong. Ini kepala gue sakit banget nih. Dan aku nggak bisa tidur. Kak, apa aku langsung gitu ceritanya. Itulah. Berarti benar kalau kata orang tua, amal dan sedekah penghapus atau pengurang dari musibah atau betul, mempertemukan kita sama obatnya. Kan gini ya, Uncle, gue ada tamu ya biasa aja gue jarang ngobrol, paling makan di sana di. Paham. Ini tiba-tiba langsung ada tamu gue pikir curhat aja sama dia. Kamu ya, sumpah kamu tuh tipikal orang yang kalau ketemu tamu nggak serak ya udah kamu nggak bakalan nyapa. Iya. Cuman ya iya, gitu. Iya, kalau udah filter baru-baru gue yang kamu gitu. Mm-mm. Ya itu terus alhamdulillah ada ketemu sama Abah. Iya, sama anak nih kan. Anaknya mulai baik sekali nih anaknya. Hmm. Baik sekali, cuman dia ngomongin macam-macam. Kalau mau ngomongin macam-macam marah sih dia. Yang jagain? Bukan, dia nih anaknya baik sekali, tapi kalau ngomong macam-macam marah. Tapi dibaca sama Abah marah. Kalau kamu kalau di ngomong macam-macam orang marah, abah, tapi baik ini sekali. Ini Abah, ini Abah. Sekalian deh. Pemarah sih dia. Pemarah. Enggak boleh salah pemarah nih. Oh iya. Salah aku. Aku gimana aku? Udah kamu lucu aja. Ya. Tapi baik sih kalau salah marah. Gampang marah kamu. Temperamen. Emosian. Tapi aku akhir-akhir enggak bisa tidur. Ya. Abang bisa tidur enggak galau aja. Itu mami. Itu enggak mikirin yang itu aja. Tidak tidur sih cuman masih ada gangguan sedikit kamu sih. Aduh. Gangguan apa mental? Ya orangnya. Ya itu. Ya itu. Ada gangguan gangguan mental lu katanya iya. Enggak. Enggak, aku cuma enggak bisa tidur karena aku memikirkan si dia. Iya. Iya. Masih muternya di situ-situ aja ya, Bang ya. Kamu mikirin dia jadi enggak bisa tidur. Ya, Abah, kalau Abah sosok penguasa di situ tadi itu, Bah. Kan itu kayaknya serem banget tuh di situ. Ada yang enggak baik situ sih. Enggak masalah tapi dia penakut tak berani sih. Jarak jauh aja dia main. Makanya kan dari tadi itu, gangguin dari jarak jauh. Jarak jauh aja main. Kalau dekat enggak terlalu berani, penakut nih penjagaan ini. Enggak terlalu berani sih dia. Ya mungkin Abah terlalu tinggi ininya. Enggak juga sih, cuma aku di situ lihat aja. Itu ya jarak jauh aja berani, kalau dekat enggak berani, apalagi banyak orang dia mundur dia. Kalau jarak jauh dia suka ganggu kamu. Makanya tadi kan bilang kayak yang tadi bilang, apa sih lu ceritain aja gitu. Mungkin dia mungkin sosok berani tapi dia takut gitu kali ya. Iya mungkin. Kayak mau nunjukin aja gitu ya. Nunjukin doang. Iya begitu. Mau nunjukin aja bahwasanya ada di situ dia. Iya. Iya. Ya. Oke. Okay. Kalau gitu, Mbak, terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Abah, makasih Abah. Iya. Ya Allah. Iya, siap. Siap, Abah. Ya, Om, terima kasih, Om. Ya Allah, Kak Dewi. Seru banget. Kamu kan baik banget. Ada aja. Iya, Mami kuat banget. Alhamdulillah ada aja yang nolongin gue. Alhamdulillah. Itu namanya rezeki akan dipertemukan dimanapun. Orang jahat itu biasanya adalah ciri-ciri penyakit hati juga. Penyakit hati itu timbulnya karena sifat iri, bukan ingin menyaingi, tapi kadang tidak ingin tersaingi juga bisa menjadi penyakit hati. Iya, betul, tujuh penyakit. Bukan batu, karena dia ingin menjadi orang lain, tapi dia tidak ingin orang lain menjadi seperti dia. Iya, betul. Ya. Itu juga bisa jadi penyakit hati. Enggak mau melihat orang lain bahagia. Bagaimana pembicaraan saya sudah dewasa belum? Sudah mulai mengerti. Dengki, ikan kikir. Padahal rezeki manusia itu sudah masing-masing ya, guys. Betul. Tinggal kita gimana cara ngejemputnya dengan jemput yang baik atau enggak. Nah, benar. Ya, karena kita enggak bisa minta kecepatan waktu, semua itu takdir, semua itu di tangan Tuhan. Benar. Betul. Tinggal nunggu waktu aja sukses itu. Iya, Kak Anwar. Allah. Iya. Semangat ya. Iya. Oke, balik lagi tentang ke lokasi ini. Onggo Inggi. Iya, Onggo itu tadi Onggo. Iya.
sambil kita ceritain, bisa nggak kita minta sama Kang Ki Atmo untuk gambarin kurang lebih kayak gimana ya? Supaya teman-teman di rumah. Yang kita juga masih kayak hawa-hawa. Seru banget kalau ada gambarnya. Iya. Iya, nggak tahu kan. Ki jadi Atmo coba gambarannya. Coba minta digambarin siapa tahu. Apa? Betul. Ki Atmo. Jadi gue biar ini itu yang masuk sama gue kayak apa gitu, boleh bisa digambarin juga dia si Kiki. Kalau dia bisa lihat, dia bisa gambar juga. Iya. Mami itu sumpah ya tingkat penasarannya tahu. Tinggi banget. Gue nggak mau sia-sia lu. Udah gue 2 jam di sini, kalau gue nggak bisa lihat kan percuma. Gue nanti nggak bisa tidur gue. Kepikiran. Ya gue mau tahu. Nah biasanya kalau kita lagi kita nonton ulang tayangannya nanti. Nanti malah tampak, kenapa aku nggak tanya ini sih ya nanti ya? Udah ada gambarnya. Nongolnya gitu ya, pertanyaan-pertanyaan itu. Hah? Jadi saya cukup surprise, kok bisa? Apa namanya? Onggoing ini biasanya makhluk air kan? Iya. Yeah. Mereka menghuni sungai-sungai dan danau-danau di daerah Jawa. Ya apa gitu? Ya, ternyata di sini. Dan itu masih jarang ditemuin ya, Kiat Mama. Maksudnya kayak tidak gampang dijinakan, bukan jinak. Tidak gampang diajak interaksi ya? Oke. Okay. Gitu. Kalau dulu zaman saya masih kecil ya di Madiun, itu benar-benar banyak korbannya. Banyak itu cukup, korbannya? Iya, cukup legendaris. Kira-kira makhluknya seperti ini nih. Masya Allah. Astagfirullahaladzim. Merah itu, kayak api gitu ya. Ini rambutnya seperti ini. Rambutnya lebih tepatnya seperti rumput laut lah ya. Gimbal-gimbal gimana gitu. Kayak rambut aku itu pas masih keriting. Hei. Enggak gitu juga ya? Enggak gini. Terus ini mereka ini korban-korbannya mereka ini boleh dikonfirmasi ke orang sekitar aliran Bengawan Solo, kemudian Bengawan Madiun, itu pasti ada lubangnya dua di belakang kepala persis. Apa itu, Pak? Lubangnya gede gitu? Diambil salah satu bagian tubuhnya, nggak semuanya. Oh my god. Kayak gitu. Kalo, di sini juga ada. Kalau lubang di belakang berarti otak kecil dong yang diambil. Kalau maksudnya dia nyedot ubun-ubun. di belakang kepalanya sini. Saya. Iya sih Mami. Nyedot ubun-ubun. Makanya iya kan nyedot. Iya mungkin ubun kan di sini. Ini soalnya otaknya kali maksudnya. Otak kecil yang di belakang mungkin. Otak kesadaran. Iya. Otak kecil. Sadar. Ini banyak banget beritanya kalau zaman dulu. Tak kaget saya di sini kok ada makhluk seperti situ, ini. Ya? Gede. Berarti si Tommy tadi itu gampang banget kemasukan ya anak itu kayaknya. Si Tommy iya emang dia mah. Kalau misalnya ada korban yang itu bisa jadi dia mengalami bolong lubang kecil itu. Pasti lubang. Kalau kena lubang sama Onggo Inggi. Iya. Tapi nah sebenarnya Onggo Inggi ini ada suara ada laki-laki yang ketawa gitu ya. Kayak gitu. Siapa tuh? Aku yang ngomongin gitu sih. Kenapa sih lu mau diomongin? Nah, biasanya ini gitu. Kalau Kiat mau kalau boleh tanya, Onggo Inggi itu bentuknya tuh. Iya. Kalau dia nggak bisa, kalau dia nyerang orang langsung mati, pasti ada orang-orang yang nggak bisa diserang sama dia, pasti. Kebanyakan korbannya ada korban selamat ya. Ini saya kasih keterangan. Ini termasuk jin atau apa atau penunggu memang? Iya. Atau manusia yang sudah meninggal dan akhirnya arwahnya penasaran atau kayak gimana sih Ki? Ini saya takutnya termasuk makhluk kriptid antara dunia kita dan dunia gaib seperti itu. Oh gitu jin berarti ya? Ya seperti itu kira-kira karena lubangnya fisik ya, lubangnya benar-benar fisik. Ini di beberapa tempat disebut dengan menyonggo, menyangga. Kemudian disebut juga dengan kalau di Kalimantan orang-orang Banjar biasanya menyebutnya dengan hantu banyu. Hantu banyu, hantu air. Kalau di Bangka namanya hantu kulong. Nah kulong. Kulong. Sama persis seperti kulong. Itu. Dia jalannya cepet banget, ceret. Biasanya dia tarik mangsanya saat ada pusaran air. Ah, tuh kan benar. Itu. Jadi muter gitu kan, pernah kayak denger. Ketarik. Benar gitu. Banget. Denger, terus ya. Dibalikinnya itu ketika sudah beberapa hari ya, kalau nggak salah. Yes. Ini kayak yang di Bali gitu ya, makhluk-makhluk yang di Bali kayaknya. Di apa itu kiat? Mami Dewi kan asal Jember. Yeah. Ini di Jember banyak loh. Jee. Iya. Dulu sempat ada legendanya ya. Pas waktu salah satu ulama besar yang kemudian pindah dari Probolinggo kemudian pindah ke Jember, Habib Soleh Tanggul. Yeah. Beliau sempat menjinakkan beberapa termasuk salah satunya ini. Itu kira-kira gitu. Serem ya. Iya. Ini tarinya tajam banget, guys. Tajam banget. Tadi bukannya Kakak Uncle bilang kalau
tadi lihat tuh ada taring dua gitu. Ada taring tapi dia berdiri. Tapi yang kau ngeliatnya kayak manusia ya? Kayak manusia. Kayak, tapi iya, kenapa disebut dan kayak gini? Tapi dia kotak. Kalau ini kan dia merangka kan? Dia tuh kecil ya. Kecil. Dia tuh kecil. Kecil buntet gitu. Iya bener. Bantet, bantet ya, gitu. Kecil bantet panjang gitu rambutnya. Kodok bangkong tapi gede gitu kali ya. Kepiting. Terus dia kan apa rasanya manusia? Manusianya dimatiin disedot sama dia. Bisa lihat nyawanya. Kenapa dibilang danau pasung? Berarti ada yang dipasung gitu atau kayak gimana maksudnya? Ditahan di dalam. Ditahan. Gitu. Saya takutnya beberapa spirit, beberapa roh-roh itu tertahan di sini. Di bawah danau itu. By the way, Ongko Inggi ini tuh sebenarnya ada atau dia dibuang? Dulu ada legendanya dia dibuang sama Keraton Mataram ya. Oh, Keraton Mataram. Subhanallah. Allahu Akbar. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah. Tapi kenceng banget loh ini dia reaksinya. Allahu Akbar, gue medet-medetan ini. Allahu Akbar. Dia enggak suka, guys. Enggak mau kayaknya. Enggak mau dibahas. Keren. Dia dari bawah situ ya tadi suaranya. Kenceng banget itu. Ada kenceng banget. Seng-seng digebrek-gebrek ya? Seng-seng ada lawan. Seng ada lawan. Seng ada lawan. Seng apa sih bahasa seng tuh? Seng makan mati, makan seng mati. Makan seng. Seng. Seng tahu seng, besi. Seng bisa. Enggak ada seng. Mulai bau menyan lagi. Kan merinding nih. Iya. Wah, kalau kalau di kalau diukur pakai tangan kurang lebih sebesar apa dia? Ini saya pernah lihat yang besar sama anak-anaknya ya. Yang paling besar segini kira-kira. 1.5 meter lah kira-kira. Kayak penyu. Itu badan ya badan badan sama kepalanya. Oh, kepalanya. Kepalanya sama rambutnya gitu. Jalannya cepat banget dia. Ada yang jalan. Oke. Serem banget itu. Jadi itu yang suka mengambil mahkota perempuan-perempuan penari itu. Sepertinya begitu. Dan seperti kita tahu ya, makhluk-makhluk seperti ini bisa istilahnya tiwikromo, berubah bentuk. Oh, aku sumpah sekarang aku kecium aroma wangi tapi dari keraton. Nah, karena aku pernah ke keraton terus aku beli kayak buat masker tapi itu adalah masker yang baunya tuh khas keraton. Ini seperti sekarang yang lagi aku cium. Lewat. Nah, kalau Ongko Inggi ini kalau dia sama siluman buaya seperti apa? Sama siluman buaya ada beda jenisnya dia, tapi sama-sama mereka ini adalah makhluk air. Di sini ada juga, nanti kita lihat ya, nanti kita lihat bareng-bareng ada juga, tapi makhluk ini yang biasanya nyeret orang. Ih, jangan deh, tak seret, ditarik gitu, ditarik, bener-bener ditarik. Hah? Ya Allah, jangan. Makanya kalau mana-mana tuh kita mesti sering doa. Iya. Sumpah ini bau menyenang, bukan apa menyertakan Tuhan gitu, kita takut kita pas lagi lost kosong masuk. Iya. Iya. Tapi serem juga ya kalau misalnya kita berdiri di dekat danau itu, terus tiba-tiba dia mau tarik aja gitu ke air, itu bahaya banget kalau nggak ada yang jagain. Iya, ini energinya kencengnya. That's why dia ngambil tumbal dari situ kali ya. Iya. Mereka ini aktif banget pada musim hujan ya, kayak gini-gini ini. Iya. Begitu hujan, air itu naiknya nggak umum, tahu-tahu langsung naik gitu. Jadi karena ini ulahnya si ini, Ongko Inggi. Ongko Inggi. Mereka memanfaatkan situasi lebih tepatnya. Memanfaatkan berarti situasi seperti mereka itu. Itu merupakan jin yang mempunyai akal dong. Kalau sampai bisa menyusun. Iya kan? Kan memang makhluk yang berbahaya kan. Sumpah ini bau-bau ini keraton banget. Kenceng banget. Mbak Depi kenapa? Mana? Mana Depi? Mana? Ibu kain apa? Astagfirullah. Mbak Depi. Tenang. Ini yang aku lihat dari tadi. Terang, jangan sampai jatuh. Benar. Ini kenapa ini? Assalamualaikum. Ini kayaknya dari tadi ya. Pakai. Enggak, kita tahan dulu. Makanya hati-hati ini. Ini ada apa ini sebenarnya? Kok sampai? Ini loh yang aku bilang yang pakai yang aku lihat. Tuh kan? Assalamualaikum, bisa ini. Assalamualaikum. Dia cantik banget ya, dia. Iya, senyum terus. Ayu, ya. Mau dibicarakan. Ini baunya bau, yang lewat-lewat bau, tadi ya. Dari tadi menyen. Bau keraton itu. Hati-hati. Ada yang mau disampaikan sama kita? Mungkin ada yang mau disampaikan. Tari. Oh, ini lebih ke kalau saya lihat ini lebih gerakan ke tari-tari Sunda sih sebenarnya. Iya, benar. Iya. Kilatnya. Kalau enggak ada yang mau disampaikan sama kita, mohon pamit dulu ya. Kita mau
lanjutkan acaranya. Ini saya tahu ini penari-penari yang tadi iya. Mami Dewi yang lihat juga. Iya. Gimana Cicis? Mau diajak komunikasi? Halo, ada yang mau disampaikan? Gimana aja? Ngeri banget, merinding. Merinding. Ketawa lagi. Ketawanya merinding. Iya. Keluar ya. Lan. Sini, sini, sini. Cantik maaf, maaf, banget maaf. Tapi ya. Tolong pegangin ya. Dila tuh cantik sini. Banget. Woi. Pegangin, pegangin, pegangin. Tolong jauh-jauh. Oh, belak siapa? Indra. Surya. Dingin banget tangannya loh. Yuk, dingin ya? Mbak Devi. Ntar aku jaga belakang, tenang, aku jaga belakangnya. Belakangnya kolam ini, yang tadi apa namanya? Kita lihat beberapa makhluk di sini. Iya. Mbak Devi. Sini. Ini yang aku bilang dari tadi tuh yang aku lihat tuh dia. Dayangnya. Dari tadi. Kembang kenanga kalau yang aku lihat dari tadi. Aku pengen ngasih unjuk aja takut nih. Di sini nih, ya Nyo ya. Di mana? Di sini nih, Kang. Aduh, ayam. Aduh, merinding sendiri. Di sini. Posisinya berdiri gini, terus dia ngelongok gini. Nah, itu ngelongok. Dia. Pas kepala begini tanya. Dia hilang. Iya, kepala. Ntar lu, Mbak. Lihat kan, Mam? Mbak. Dia begini lagi. Bade. Kok Mbak Nopi? Dia hilang lagi. Mbak Devi. Udah. Awas pelan-pelan. Nanti kita cek juga di sini. Ini aja tuh masih wangi gitu loh. Gue boleh berkomunikasi lagi sama itu. Iya. Pegangin. Nanti kita komunikasiin lagi. Mbak Devi gak apa-apa, Mbak Devi. Oke. Dan sekarang masih wangi banget di sini. Emang iya? Oh iya masih wangi. Hati-hati. Ayo turun pelan-pelan. Allahu Akbar. Pelan-pelan. Makasih. Ini ada yang manusiawi. Tahu. Iya. Ada lagi prosotan tuh sebelah kiri. Iya. Kalau enggak kepleset ke sandung. Konsepnya begitu ya. Nyonyo kesurupan. Enggak, dia ngerjain Anwar. Nyonyo mah. Jail. Harus banyak sering-sering ayam, doa. Ayam. Harus sering banyak-banyak doa, jangan banyak bercanda. Ini tempatnya kan bagaimanapun ini tempatnya angker gitu. Betul. Dan yang jelas semakin penasaran karena kita mau JJM juga, ya. Mau melihat langsung atau mungkin bisa berkomunikasi langsung sama mereka yang ada di tempat ini. Tapi sebelum itu kita pengen konklusi dulu dari podcast kita. Dari Novi dulu silakan. Dari 2 jam pembicaraan kita ini. Dari pembicaraan kita dari awal ya. Di sini mungkin aku berasanya dari awal itu aku dibikin nyaman di sini. Tapi yang aku rasakan adalah si yang terakhir tadi tuh, yang nari, aku dibikin dingin di sini. Dan maksudnya aku kayak heran aja gitu sama kalian kok kepanasan gitu. Tapi aku kenapa dingin ya? Sendiri? Terus kayak ada angin-angin. Keringetan kan? Iya, ada angin-angin sendiri di situ. Sampai sekarang pun masih ada angin-angin dan dari tadi aku tuh cuman apa? Ada bau, terus aku dengar sama angin ya. Iya, angin. Terus lumayan ngelihatlah lewat-lewat kiri kanan karena memang kan aku kayak dari tadi gini kan. Cuman aku emang ngerasain banget itu di sebelah sini nih, sebelah belakang sini tuh emang kuat banget yang dari tadi gangguin kita. Setuju, karena aku juga biasanya orang tuh kalau misalkan sugesti, pasti biasanya merasanya di belakang kan. Betul, ini ya, belakang di sini aku aman-aman aja. Santai aja. Bahkan tadi ketika ada api kayak, emang iya ya, aku gak berasa apa-apa. Tapi ketarik terus sama yang ada di belakang sana, sama yang ada di atas pohon ini. Cicis? Kalau gue masih ini sama belakang. Ini pohon ya. Gue kayak di sana deh gitu. Kayak suruh ke sana gitu. Sama yang di sini nih, di sini berisik mulu kan. Berasanya tuh kayak banyak orang gitu. Sini tuh kayaknya jahil yang banget ya. Padahal sepi dulu ya. Yang kesian nih rumah pohon nih udah dimerahin enggak serem juga. Jadi ya sama padahal tadi pertama, tapi ada kuntilanak. Awal-awal serem. Oh iya, aku enggak lihat. Aku ada isinya. Oh, udah ini guys nih bisa dilihat nih ya. Ini enggak rekayasa ya. Ini enggak direkayasa ya. Ini enggak dikasih bulu berdiri ya. Ini memang dari tadi nih berdiri mulu di bulu. Jujur li ya, karena kan biasanya aku sangat sensitif ya.
Tapi sekarang tuh aku dibuat nyaman gitu, apa karena diterima? Allahu Akbar. Wow. Dengar gak ada yang bakbuk-bakbuk di belakang? Iya, ada yang jemur kasur kali. Iya, udah aku nih aja dulu. Ntar dulu. Cicis. Kalau dari aku, mungkin karena tadi ya setelah kita membicarakan satu tempat yang dulunya ini tempat untuk mengobati, yang sebenarnya fungsinya itu baik tapi berubah jadi sampai tadi ada makhluk onggo inggi. Itu artinya memang sekuat apapun mereka, sebenarnya kita harus sadar kalau poros kita itu kembali lagi ke Tuhan. Betul, kayak Mami DP bilang. Betul. Karena kalau misalnya kita percaya dan makin yakin mereka itu ada dan gunanya untuk apa Akbar. Itu angkel? Apa? Kagak, tangan di sini. Untuk jahat sama kita, ya merekanya jauh lebih kuat. Betul, gitu. Merasa dapat energi lah, feedback dari kita. Betul. Gitu. Benar. Anwar? Ya? Kalau aku lihat di sini ngerasanya kayak rumah teriak-teriak mulu. Heran deh gue. Ini pasang di mana? Mana? Nih. Susuk. Apaan sih? Gak ada dong. Kakek aku dulu. Lu pakai susuk, lu matinya susah ntar pakai susuk. Kagak, ibu yang nganterin. Bawa-bawa orang, fitnah. Gak ada. Nih, lu mesti disiram pakai air kolor. Apa? Air kolor? Ya, air kolor. Daun kelor. Gak ada, Mi. Wallahi gak ada, aku mah gak ada. Itu mursik. Ada lagi, Bun. Mursik. Pakai daun kolor. Konklusi lagi. Lagian lu ada-ada aja. Ntar kan nonton. Gue mau ngetes aja tiap daun kelor. Gue mau ngecas aja tiap minggu jawaban lo sama nggak? Nggak ada. Kalau jujur jawaban lo sama, kalau beda-beda, something. Nggak ada nih, insya Allah berkah. Sekarang ngapain dikasih gitu? Apa emas atau yang perak? Lu tetap matinya susah. Berlian kan? Berlian kan lu kata lu? Ada. Kata lu berlian? Iya. Wallahi. Matinya susah lu ya kalau nggak? Iya. Udah nggak ada. Udah nggak ada. Berarti pernah ada. Nggak. Lu kalau pakai kayak gitu nanti lu bisa nggak langgeng bercerai. Igun yang masang. Udah kelar. Apa lu masih live? Siapa Neva? Igun dia. Neva jangan Neva. Kagak ada. Guys, jangan percaya Anwar bercanda. Dia ngomong di brownies tahu ada. Konklusi tentang tempat ini. Jadi konsolidasi ya. Jadi kalau buat Azwar malam ini jujurly memang bener yang apa dirasain sama Mami ketika datang ke sini benar-benar kayak ya. Mami, anggel-anggelnya. Iya, maksudnya aku sama kayak Mami. Pertama datang kan gue tadi ketemu sama Kak Ruben. Merinding. Sama ayah gue bilang, ini podcastnya di sini serius nih. Kok gue merinding gitu? Lu juga ngerasain sama. Sama, walaupun kita kan setiap Jumat ke tempat yang beda-beda kan. Tiap Kamis. Iya, tiap Kamis. Tapi di sini gak tahu kenapa kayak ini, kayak Jember aja gitu. Lebih, Jember? Jember tuh masih kayak. Lebih berasa. Iya, berasa gitu. Iya, Jember. Sumpah aku takut banget hari ini kayak, makanya aku kayak aduh gak tahu dia gitu. Iya, iya. Mami gitu. Apa dia nih tangannya berdiri mulu dari tadi? Dari tadi kan kalian lihat dari pertama gua datang udah bilang, Kak, ini kalau diterusin gua enggak bahaya. Ini gua udah enggak nyaman. Yuk syuting, Kak, cepetan yuk syuting. Kan gua bilang kayak gitu, tapi kan kameranya kan mati-mati mulu kayak ada gangguan diganggu-ganggu mulu. Kenapa? Tuh sampai sekarang nih enggak berhenti-berhenti nih. Yang namanya bulu kuduk ini berdiri nih, ngaceng Mami. Terus nih. Berdiri, betul. Tapi emang sebenarnya banyak banget kayaknya yang mau masuk ke apa? Mami juga, tapi memang ada yang jagain kan, jadi badani, mereka tuh nggak bisa. Kenapa? Nggak apa-apa. Oke. Kenapa dia ketawa sih? Anwar. Pasang susuknya di bibir. Heh, nggak ada. Ini tolong diklarifikasi, nggak ada. Ntar gue diserang kayak kemarin. Ini gara-gara kamu. Ternyata Anwar pasang susuk, guys. Ada. Ntar muncul. Rezeki mah datang dari Allah. Kagak bangga tuker kita mau pasang susuk ya, lu pasang susuk. Katanya Allah jangan meminta kecepatan waktu. Nah iya, sekarang tinggal waktu kalau aja ya. Waktunya pasti kamu nggak akan pernah ini. Iya, mau pasang susuk. Kamu minta kecepatan waktu sudah waktunya kamu keburu metong, kan? Nah iya, makanya mau susuk sudah linggis, gede jarum. Kalau emang belum rezeki. Lu tahu war? Hah? Iya, aku bisa ngerti kayak gue. Ini juga main dukun nih. Asal aja lo duduk. Asal aja. Ngapain gue pak? Orang main dukun ngapain? Gue bisa baca Al-Quran. Dah. Dukun lu masanya pantat kayak mana ronggeng. Teng. Gue pasang pantat di susu. Mami. Kagak, gue pasang bantal aja. Mantas, demplon. Mami DP. Mami DP, Bunda Anwar udah di sini. Iya. Gue semakin begitu lagi banyak viewernya, Wak. Tapi nanti guntingnya susah. Guntingnya susah. Gunting-guntingnya. Jadi Bella kerja si Jordi gunting-gunting gambar nih. Enggak guys, Bella juga tahu diajakin tuh. Serius nih, gue punya teman, dia tuh pasang susuk ya, maaf punten di kemaluannya. Ada. Pakai apa? Di kemaluannya, terus di sini di matanya, terus udah gitu di bibirnya. Jadi kalau orang ngomong tuh biar percaya, itu ada.
Sumpah. Ada terus matinya kamu tahu kan susah. Dia kecelakaan. Matinya itu susah. Astagfirullahaladzim ya Allah. Kayak gimana? Kayak gimana? Bilang daun apa? Daun kelor. Iya itu bukan air kolor. Iya. Matinya susah. Malam Jumat say, kolor mulu loh. Anti. Anti. Ya sayang. Matinya susahnya kayak gimana? Ya, kayak gimana? Jadi, kayak gimana? Seperti maaf, sudah sekarat tapi enggak bisa meninggal. Enggak bisa meninggal. Jadi kesakitan terus. Kesakitan terus. Jadi dia kayak nunjukin om. Ah, makanya setiap keluarga yang misalkan ada satu keluarga yang pakai itu harus ada keluarga tahu, yang tahu. Bener. Iya. Karena, oh gitu. Tapi kan dia ini meninggalnya pas di jalan sedangkan keluarga di mana? Jadi susah orang pikir dia lagi sekarat tapi udah ketahuan. Nah, dia sampai gini. Yang harusnya orang tuh baca Shana. Doa malah dia bingung sama susuknya kan. Terus gimana itu dia buat biar dia matinya enak tuh dia nggak diapain kan pada waktu dimandiin taunya. Oh gitu. Jadi di kampung tuh orang-orang yang mandiin tuh bilang ada kayak keluar gitu batu jarum nggak ya semacam itu tapi kan ya. Aduh udah deh air wudu aja kalau kita bekerja. Tapi ada juga Mi salah satu kalau kamu ke gereja aja udah datang Tuhan kasih gua rezeki banyak hari ini. Pakai bedak ya Mi. Ya. Nggak usah pakai minyak apa namanya tuh? Minyak bulu rindu apalah. Bulu kayak ibu ini aja. Ya gua datang guys. Gua pernah datang ke tempat orang ya. Bulu persik ya. Bulu apaan? Lu biar dikasih bulu rindu. Tapi, bulu rindunya tuh begini. Bulu rindu. Ya. Iya, kita bulu rindu bikin nah, kangen terus. Ada gini. Iya ada. Kok tahu kan Anwar? Aku enggak tahu. Tahu Anwar? Gua tahu lah kan bacanya gini. Ana Dewi Siti Fatimah Syaidun Insyaan Wasri Kwa Maghrib Gona Waitur Suluk. Dibacain semua ya. Kanwar tuh malah takut tahu kalau misalnya kita baca Al-Qur'an nih, dia malah mikir tuh setan bakal datang gitu loh, marah gitu. Soalnya bukan apa, karena memang kan aku tuh rumahnya di Jember, jadi deket sama Banyuwangi. Jadi kan santet, pelet itu kan ya. Itu mah ada, memang itu hal rumah. Di sini tuh berasa rumah tahu, dari tadi tuh kayak rumah aja gitu banyak cicak. Pulang ngopi pulang jangan nyamuk. Oke, semuanya ini udah omongan dewasa. Ini udah omongan dewasa waktunya anak-anak pulang. Ayo. Sinyo, tante dia mau kasih tahu kamu. Sinyo yo. Kalau kamu suatu saat nih Sinyo ya, kalau lagi malam Jumat ini kamu bilang sama yang jangan dulu. Ayo. Ayo Nyo. Ini malam Jumat lo, Mas. Enggak pengen tahu, Mas. Fungsi yang benar yang jelas-jelas kelihatan banget itu pas ini tuh. Jangan dan sekarang kita mau bacain siapa pemenangnya. Baca pemenangnya. Hari ini. Ya, udah sekolah. Berarti pemenangnya siapa? Aku jelasin lagi. Ya Allah. Jelasin? Iya. Jadi tadi tuh yang jelas tuh pas yang semuanya tiba-tiba mati. Angga ingat kan? Ya. Nah, di control room itu kelihatan banget di layar segede itu tiba-tiba ada yang lewat putih segede itu. Kelihatan banget sama kamu ya. Jadi lewat jerut tiba-tiba mati semua. Makanya benar kayak mikir, "Hah, ini bercanda apa gimana?" Jadi pas awal-awal mati lu benar-benar kayak dan itu berkali-kali ya, ini bener nggak sih? Iya, itu yang jelas. Terus yang kedua tuh Bella lihat di belakang. Tapi, gua tonjok sama dia. Maksud begitu sih, wah, ya, maaf. Kedua tuh yang Bella lihat jelas tuh di belakang Anwar tadi. Di belakang Anwar tuh kayak ada yang hitam tinggi gitu. Tapi Bella kan nggak bisa lihat yang jelas. Terus Bella tanya ke Kang Iqbal tadi, kayak Kang, ini ya beneran yang Bella lihat ada yang hitam-hitam nggak sih? Tuh, angle-nya udah sampai dingin-dingin. Terus katanya Kang Iqbal itu ada pocong gede closing banget, segede itu di belakang Anwar persis di Allah itu. Ya tadi itu loh. Makanya dia pas ngerasa kayak apa sih di belakang aku ya, gitu-gitu kan. Ternyata emang bener, kelihatan di sampai mantap-mantap ya. Itu dia malam berarti hari ini. Berarti next nih uncle siapa sih kata Gunawan aja diundang tolong nanti minta bilang sama Kak Uben ya. Katanya kan pakai susu kata dia. Enggak, Kak Igun udah pernah cerita dia enggak pernah gitu. Dia apaan lu mengantar dua ke kebun sampo. Udah, yuk. Malam hari ini pemenangnya adalah jawabannya adalah Danau Pasung Goi. Iya. Dan jawabannya War, coba War, silakan War. Selamat ya, ada 5 orang yang menang. Yang pertama ada Indah Permatasari, terus ada Pajrina Aulia, Fahrjina, Pajrina Anu Aulia. Lu ngomong vagina dah.
Siapa Gina? Dan ada Regi Octaviori, ada Trinasia dan Dian Febrianti. Congratulations ya. Terima kasih semuanya ya. Iya, bisa dapat tiket banding. Wah. The Last Word, Kakak Beradik Podcast, season 2, episode 1. Ini kalau dibersihin dulu dong, ini takutnya ada yang ke bawah. Kita ketemu lagi besok di JJM dan juga di pembuktian ya. Terima kasih semuanya. Bye-bye. Maaf kalau ada salah-salah kata perbuatan, kita hanya memberikan informasi. Lu jangan makan mie hijau. Mie hijau sekarang ada yang terbuat dari daun kelor, tahu? Mie hijau? Iya. Kenapa? Kok jadi gawar? Susuknya. Tapi kan mie hijau tuh rata-rata bayam.